Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, mubarik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Taala sebab kita berkumpul lagi. Tapi pada hari ini, pagi ni saya terawal pula. Biasa saya lambat. Hari ini saya awal. Dan insyaAllah pagi ini, dan kita akan ambil sepanjang hari ini insyaAllah tajuk yang khas macam diwar-warkan, itu berkenaan dengan masalah apa, perwarisan harta ataupun faraid. Yang mana tajuk ni kita sebenarnya apa, dia taklah terlampau rumit sebenarnya. Dia bukan masalah, biasanya jadi rumit tu sebab kita tak pernah tahu. Macam solat dan sebagainya, kita tak tahu detail daripada nas ataupun daripada sunnah, maka berakhir dengan kita jadi keliru, rasa payah nak solat khusyuk pun susah, nak puasa betul pun susah. Tapi semuanya balik pada bukan masalah kerumitan agama itu sendiri untuk dilaksanakan, tapi kena masalah tidak jelas atau tidak terbuka, terdedah kepada kita perkara berkenaan. Kerana Allah Ta'ala menjadikan agama ini mudah, Allah Ta'ala tak nak kepayahan ke atas diri kita. Jadi mustahil sebenarnya datangnya apa perkara-perkara tadi tak dapat difahami. Pasal dia agama datang kepada untuk serendah-rendah manusia yang tak belajar sampai setinggi-tinggi manusia di segi masalah pelajaran. Dia tidak datang untuk apa, untuk golongan khas tertentu saja. Dan sebab itu kenapa tajuk ni macam saya katakan apa, sebenarnya bukan masalah susah tapi kurang diberi perhatian. Sebab benda tu terlampau ringkas sebenarnya. Bahkan ayat Quran Karim ada 3 ayat je yang datang berkenaan ilmu pewarisan harta ni. Baik. Ala kulli hal, kita insya-Allah mulakan dalam buku kita ni dan apa nak bincangkan secara kalau boleh detail eh. Sebab tu kita ambil masa yang panjang. Ada rehat sikit nanti sambung balik. Tuan-tuan larat tak tahu, tidak saya tak tahu. Tapi saya insya-Allah memang benda-benda macam ni memang apa, dari segi masalah apa biasa buat apa daurah panjang ni, kami memang biasa daripada apa, pagi sampai petang tak apa. Tapi yalah, kita insya-Allah ketahanan kita macam mana, kejap lagi letih penat kita rehat. Kalau letih sangat tepu, angkat tangan eh. Kata dah tepu, Ustaz, dah tepu kan, kacau garam-garam kita masuk dalam apa, masuk makmal tu kan. Masuk makmal tu kacau garam dalam air, sampailah sikit tak larut. Dah over. Kalau dah over cakap angkat tangan, Ustaz saya dah tepu. Jadi kita stop rehat kejap. Dia tak boleh stres eh, belajar ni kena relax. Baik. Dia dalam tajuk ni apa berkenaan dengan apa perusahaan harta ni eh. Sebenarnya kalau ikutkan kepada masalah perusahaan harta, sebelum kita masuk pada buku kita, guna PowerPoint banyak bab tajuk ni. Saya pun apa dah tak ingat mana satu nak tayang dulu. Okey. Dia ada yang kita pernah ambil kat sini eh. Baik. Dalam istilah syarak apa ilmu yang kita belajar ni dikenali sebagai ilmu faraid, yang bagi adalah kata ganda bagi faridhatun. Sebab Allah Ta'ala sebutkan apa, bila lepas Allah Ta'ala terangkan berkenaan dengan hukum perkara ni, faridhatun minallah, Allah kata ini kefarduan daripada Allah Ta'ala. Maksud dia faridhah, tapi maksud dia yang difardukan. Macam apa faridhatun, macam dia macam apa kan wujuhin yauma idzin na'imah li sa'iha radiyah. Bunyi radiyah tapi maksud dia mardiyah. Bukan meredai, diredai. Ini bahasa Arab benda ni biasa interchange. Kadang bahasa Melayu mungkin tak boleh, kalau bahasa Arab dia boleh berlaku. Macam alim maksud maklum. Alim maksud maklum. So jadi benda tu tak ada masalah. Okey. Jadi kalau ikutkan pada segi istilah, dia maksud habuan. Pasal nanti buku kita ni terus lompat kepada tajuk. Terus dia sangat ringkas. Dia terus masuk kepada pembahagian ringkas tu dan juga terus perkiraan. Dia kata habuan yang ditetapkan dari syarak untuk waris. Itu maksud faraid. Kalau dia kata mawaris tu plural bagi irsun. Irsun. Maksudnya pewarisan, plural dia mawaris.
ya. Yang asal penggunaannya sebelum disepakati oleh para ulama adalah apa maksud dalam ayat hadis ya. Adalah antaranya contoh macam dalam Quran Karim dalam surah An-Nisa ayat ke-11 Allah Ta'ala menyatakan surah An-Nisa yang kita akan baca nanti insya-Allah dia kata fariidatan minallah kefarduan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan dalam sabda Nabi SAW Nabi nyatakan dalam sahih Bukhari dan Muslim Nabi kata alhikul faraidha bi ahliha. Susulkanlah fardu-fardu ni kepada orang-orangnya. Mana siapa patut dapat apa? Fama baqiya apa yang masih tinggal fali aula rajulin zakarin. Maka dia untuk lelaki yang paling utama, orang lelaki yang paling utama dan keluarga tadi. Nanti kita akan fahamkanlah maksud paling utama tu macam mana. Maksud utama tadi kehampiran dia dengan si mati. Mana jarak dengan si mati macam mana? Direct ke indirect? Macam kita ada direct descent macam ada anak kita ni direct. Bapa kita, mak kita direct. Tapi indirect macam adik-beradik kita, bapa saudara kita. Kan dia lintas beberapa orang. Macam adik-beradik kita yang dengan bapa saudara kita yang belah bapa eh. Mereka ni kalau ikutkan semuanya waris kita. Tapi masalahnya direct ni lebih dekat adik-beradik. Sebab adik-beradik kita sampai kepada kita dengan bapa. Pak saudara kita sampai kepada kita dengan atuk bapa baru kita. So dua kan. Bayangkan cucu, cicit dan sebagainya. So every time makin jauh makin tertinggal. Siapa makin dekat, kita akan belajar nanti hijab eh. Macam terhijab seorang daripada polisan harta. Itu pun kita akan bincang nanti. Jadi kalimah faraid ni Nabi sini sebut ya, ataupun apa yang kita sekarang sebut mawaris. Okey, penjelasan. Dia mengenai pewarisan harta zaman jahiliah dulu. Okey. Zaman jahiliah dulu, mewarisi harta sebenarnya adalah apa tidak apa golongan lelaki je mewarisi, perempuan tak mewarisi. Itu pernah berlaku. Macam mana apa sebab tu bila permulaan pada ketika apa sebelum turun ayat faraid ayat 11 12 surah An-Nisa sebenarnya berlaku kisah Sa'ad bin Rabi' sahabat Nabi SAW. Dia mati dalam peperangan, lalu isteri dia tinggal seorang isteri dan dua orang anak perempuan. Tiba-tiba adik-beradik dia datang ambil harta, tak tinggal satu sen pun. Jadi isteri dia mengadu kepada Rasulullah SAW. Dia kata, ya Rasulullah, sahabat engkau Sa'ad mati dalam perang Uhud, apa mati syahid ketika perang Uhud bersama engkau. Kata, ni dia mati tinggalkan dua orang anak perempuan. Ni kata, bapa saudara budak perempuan ni, ni adik-beradik Sa'ad lah. Ambil semua harta tak tinggal langsung. Dan budak-budak ni tak boleh kahwin kecuali ada harta. Mana orang takkan kahwin dengan perempuan yang tak ada harta sebagainya. Wallahualam kan. Ini masalah. Tapi kita tahu bahawa dauri ataupun apa pembahagian mahar daripada perempuan kepada lelaki tak wujud. Zaman Nabi pun memang Nabi tak buat. Di India berlaku, di tanah Arab tak berlaku memang lelaki keluarkan mahar. Ala kulihal bila dia mengadu pada Nabi SAW, permulaan tu Nabi diam. Nabi tak terus macam okey. Panggil orang tu tak? Nabi diam. Diamnya Nabi SAW sebab kita tahu bahawa sebelum datang arahan Allah Ta'ala untuk satu hukum, keputusan, kalau benda tu memang ada tradisi Arab dalam perkara-perkara tentu, Nabi akan diamkan dulu. Tunggu Allah Ta'ala turunkan. Sebab orang ramai kena faham bahawa Nabi bukannya perintahkan benda tu daripada diri sendiri. Bahkan daripada Allah SWT. Macam kes zihar, surah Al-Mujadalah, perempuan tu mengadu. Dan itu asalnya tradisi orang Arab, cara gantung bini tak bertali. Cerai tidak kan apa sentuh tak boleh. Dia kata engkau macam mak apa punggung kau macam punggung mak aku. Dia buat macam tu saja terus. Benda tu rosak. Mana perkahwinan nanti. Jadi tak tahu perempuan tu mengadu, Nabi diam. Allah Taala turunkan baru Nabi bagi tahu pada dia. Macam ni juga masalah kes faraid. Mana pasal asalnya dahulu mewarisi golongan lelaki, perempuan tak boleh mewarisi. Yang kita tahu bahawa benda ni kalau perempuan, kalau lelaki rampas barang daripada rumah dia, nak cakap apa? Habis kuat-kuat nangis jelah. Ini kisah betul. Pernah berlaku dulu. Ada seorang jemaah akak tu hidup lagi kot. Hidup. Tak ada dengar meninggal. Okey, dia letakkan nama harta-harta dia pada nama anak perempuan dia. Dalam harapan kalau dia mati, harta terus pindah pada anak, tak ada siapa nak campur. So bila ada anak perempuan, bila kita ada anak perempuan sahaja, adik-beradik kita boleh masuk campur harta kita. Dan benda ni bukan masalah tu, memang dia layak. Bahkan anak kita perempuan dia tak boleh ambil semua harta kita. Even though kita sayang dia macam mana pun, Allah Ta'ala tak benarkan sedemikian. Memang kena ada habuan daripada adik-beradik kita dapat. Anak kita paling banyak, kalau ada perempuan, seorang, dia makan setengah harta kita.
Setengah hari kena balik pada adik-beradik. Sebab ini sebenarnya nak jadikan hubungan keluarga tu masih ada bertaut. Kalau tidak nanti kan putus terus. Kan putus terus, ah tak kisahlah. Tapi bila dia termakan juga harta kita, dia akan tengok anak kita. Basically macam tu. Sebab tak nak putus hubungan. Supaya ada kekeluargaan tu masih bercantum. Kerana kata orang tu putuskan, mana bagi anak semua. Jadi problem kat situ berlaku. Dia bagi anak dia nama, semua harta dia. Kereta, rumah sebagainya. Lepas tu bila nak ditakdirkan Allah Ta'ala, anak perempuan dia meninggal dulu. Dia sangka dia meninggal dulu. Tapi anak dia meninggal dulu. Maka bila jadi kes macam tu, kita, saya waktu tu pergi solat jenazah tu saya pergi. Tapi dapat tahu cerita lepas tu, menantu dia pergi ambil kereta dia. Sebab dia tahu, menantu tahu kereta tu nama isteri, wife tu yang mati, pergi rumah ambil kunci belah. Makcik nak cakap apa? Dia punya satu benda yang dia lebih sikit pasal apa tahu? Dia dapat balik sebab semua bayaran kereta tu dia buktikan dia bayar. Dan dia beritahu intention dia buat benda tu berkenaan, di mana-mana mahkamah sebagainya valid. Sebab kita bayar, kita mak kita bayar, kan, apa, anak kita punya hak tak sebesar kita, hak kita. Jadi bila dia tunjukkan dapat balik lah. Tapi dahsyat lah kita katakan bila benda tu berlaku, perempuan nak buat apa? So, zaman dulu lelaki warisi, perempuan tak warisi. Ini biasa berlaku kan. Kemudian orang dewasa tidak kanak-kanak. Lepas tu tuan-tuan dengar bila Nabi SAW bila baginda apa lahir sebagai anak yatim, dia anggap tak ada harta. Lepas tu mula kisah Nabi nak disusukan, orang tak apa-apa nak ambil. Sebab apa? Sebab bapak tak ada. Sebab adik-beradik bapak dah ambil semua dah. Tak ada pertinggal untuk dia. Lepas tu dia tak dianggap mempunyai harta benda. Kemudian permulaan itu kita dah mansuh. Kemudian permulaan Islam, warisan harta terjadi dengan sumpah setia dan sokongan. Sumpah setia ni walak. Contoh macam saya pindah satu negeri, satu kawasan. Kemudian saya pergi situ, saya dapat jadi apa dimasukkan dalam kabilah berkenaan. Ni kes kalau orang kita tak faham sangat. Saya pasti dengar orang kata apa pasport antara negara ni kata benda ni tak patut wujud dan sebagainya. Tapi zaman dulu walaupun tak ada pasport, anda nak pindah satu negeri bukan sukati tau. Sebab tu nak kena berada di mana, macam Nabi balik dari Taif, dia dibawa masuk ke dalam Mekah balik dengan perlindungan daripada orang tertentu. Kena ada orang bagi tahu, okay, ni orang di bawah jagaan aku. So nobody will touch orang yang masuk tadi. Maksud dia kena ada, nak kata macam gangster tak? Bukan gangster tak. Ni kabilah. Ni style kabilah, sistem kabilah macam tu. Maksud dia anda tak masuk tinggal kecuali dengan anda masuk menjadi keluarga orang di situ. Bahkan kadang-kadang sebahagian mereka apa ambil nama Al-Maruzi dan sebagainya, atau dia ambil nama kabilah sebab dia dimasukkan. Dan dalam keadaan tadi, ketika itu waris-warisi berlaku. Pasal kami dah bagi walak, awak tinggal sini bawa jagaan saya. So awak mati, harta awak je saya punya. Bahkan saya mati, awak dapat harta saya. Ini pun mansuh. Kemudian berlaku dengan keislaman dan hijrah. Zaman dulu kan, bila orang Islam kan apa masuk Islam, maka harta dia diwarisi. Atas dasar dia Muslim saja. Kemudian hijrah, bila Nabi SAW persaudara kan di antara Aus dan Khazraj. Aus dan Khazraj, maka start kat situ. Memang ada pewarisan harta berlaku di antara Muhajirin Ansar. Sehinggalah Allah turunkan surah Ahzab, ayat yang membatalkan tentang urusan tersebut. Ada ayat datang, kita tak pergi di situ. Jadi apa, kemudian surah itu diwajibkan untuk buat wasiat untuk dua ibu bapa dan kaum kerabat. Ni saya dengar orang kata tak ada mansuh dalam Quran. Ni pelik. Sebab dalam surah Al-Baqarah ayat 180. Saya minta buka projektor tu sebab ni nak tunjukkan. Kadang-kadang nak suruh tuan-tuan buka Quran, ni lambat. Dan sebut nama surah nanti kan, ustaz, surah nombor berapa? Jadi saya skip awal-awal lah, biasa buka ayat 180. Okay. Langkah pula kat sini 180. Okay. Yang ini ayat 180 ni dengan jelas Allah Taala katakan apa? Kutiba alaikum idza hadara ahadakumul mautu in taraka khairanil wasiyatu lil walidaini wal aqrabina bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Difardukan ke atas kalian apabila hadir seseorang kalian kematian, jika dia tinggalkan khairan, harta benda kebaikan, itu harta benda, al wasiyatu wasiat, lil walidain, untuk dua ibu bapa, wal aqrabi, dan kaum kerabat dia, bil ma'ruf, kalian kena tunaikan. Dan ini adalah hak ke atas orang bertakwa.
Allah kata faman baddalahu ba'dama sami'ahu, barang siapa menukar gantinya setelah mana dia dengar akan wasiat tersebut, fa inna ma ismuhu 'alal ladina yubaddiluna, maka dosa dia kata orang menukar ganti akan wasiat tersebut. Okey, innallaha sami'un 'alim, Allah Taala maha mendengar lagi maha mengetahui. So ini dalam ayat ni memang wasiat berlaku untuk mak bapak. Bahkan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu nyatakan dahulunya sebelum turun ayat faraid, harta warisan turun pada anak-anak sebagainya, tapi untuk ibu bapa kena wasiat. Untuk mak bapak kita dapat harta kita kena wasiat. Tapi lepas turun ayat 11 surah Al-Baqarah tidak lagi macam tu. Bahkan ibu bapa kita dapat harta kita automatically. Tak perlu kita wasiatkan. Bahkan memang tak ada dalam hadis Nabi datang la wasiyata lil waris, tiada wasiat bagi waris. Sebab tu bila kita tentang ni dimasukkan. Ni hukum asal. Mana sebelum daripada datang ayat berkenaan dengan tajuk faraid, ni ayat yang dipraktikkan oleh mereka. Dan kita tahu surah Al-Baqarah sebelum surah An-Nisa. Al-Baqarah dia surah pertama turun di Madinah. Dan An-Nisa lepas tu lah. Confirm kita faham kat sini memang Nabi SAW dahulu kat sini macam ada saranan membuat wasiat untuk mak bapak. Tapi bila kita datang ni ayat 11, 12 surah An-Nisa, tidak ada wasiat untuk waris lagi. Itu kena faham. Jadi memang ada berlaku wasiat untuk ibu bapa dan kaum kerabat. Tapi dimasukkan. Dan apabila turun ayat-ayat warisan harta, ayat 11, 12, 176 surah An-Nisa. Turun tiga ayat tersebut. 11, 12, 176 surah An-Nisa. Dia kata, segala hukum dan kebiasaan sebelumnya dimansuhkan dan tak terpakai lagi. Tak ada dah, kan? Macam pak cik datang ambil harta, tak ada. Itu benda-benda yang takkan berlaku, ya. Jadi Nabi SAW apa dinyatakan dalam hadis yang dinyatakan oleh Nasa'i, Nabi SAW berkata, innallaha qad ata kulladhi haqqin haqqah. Allah Taala telah berikan setiap orang memiliki haknya akan haknya. Wala wasiyata lil waris, nanti ada wasiat lagi untuk waris. Tiada wasiat untuk waris. Ha, ini kita pegang, eh. Baik. Galakan belajar ilmu faraid. Tak apa kot. Okeylah, baca baca sikit. Galakan belajar ilmu faraid atau ilmu fiqh waris ni, eh. Dan buku ni dia terus skip pada masalah kiraan. Memang buku ni direct to the point. Dia tak dibincang banyak sangat pada awal tu. Wait. Nabi SAW sabda, tapi hadis ni dipercanggahkan, eh, kesahihan dia. Dipercanggah kesahihan dia oleh para ulama. Ada yang kata hasan, ada yang kata dhaif. Banyak para ulama letakkan benda ni sebagai dhaif sebenarnya. Cuma kita faham dari segi masalah para sahabat Nabi SAW macam Zaid bin Thabit, dia paling tahu faraid. Pasal Nabi sebut dalam hadis baginda, afradukum, orang paling tahu faraid kamu adalah Zaid. Sebab tu kenapa dalam fiqh ni bila kita kata masalah mazhab berkenaan dengan faraid ni, dalam mazhab Syafi'i dia lebih kuat mengambil pendapat yang dikeluarkan oleh Zaid bin Thabit. Pengumpul Quran zaman Abu Bakar, penulis mula Quran zaman Uthman bin Affan, Zaid bin Thabit, eh, dan guru Al-Quran pada zaman Nabi SAW dahulu. Baik, jadi Nabi kata dalam hadis ni Nabi SAW bersabda, ta'allamul fara'idha wa'allimuhan nas, pelajarilah faraid dan ajarkan dia kepada manusia. Fa'inna mur'un makbud, kerana aku ni manusia akan mati, akan dicabut nyawa. Okay. Wa inna hadal ilma yukbadu, dan sebenarnya ilmu ni akan dicabut. Ilmu memang dicabut daripada manusia, bukan dengan tiba-tiba hilang. Macam mas'af hilang muka surat atau usah bimbang. Tak ada siapa akan hilang Quran macam tu. Tapi dia akan hilang dengan apa? Dihilangkan ulama yang mengetahuinya. Wa tazharul fitan, dan nanti akan muncul fitnah-fitnah. Hatta yakhtalifar rajulan, sehingga nanti akan bercanggahan dua orang lelaki. Fil faridati, tentang kefarduan. Tentang apa hak dia, apa dia tak boleh ambil dan sebagainya. Fala yajidani man yafsilu bainahuma, maka dua orang tak dapati, mereka sudah takkan dapati siapa-siapa boleh memutuskan hukum di antara mereka. Tak ada siapa tahu. Sedangkan Quran tak hilang. Quran tak hilang tapi orang tak tahu. Dan ini kadang-kadang benda ini berlaku. Ada saya dengar tu, family tu dia ada anak lelaki. Tapi bapa saudara, mak saudara masih lagi nak harta keluar, si mati. Sedangkan si mati ada anak lelaki. Tak boleh masuk dah. Terhijab adik-beradik si mati daripada masuk bila ada anak lelaki. Tapi masih lagi orang kata aku ada hak. Aku nak juga, dia kata. Ha, ni kita kata ni aib, kan? Benda bukan harta kita yang ambil. Ni basic asal. Dan kita belajar ilmu faraid ni adalah benda bukan hak kita yang ambil. Jangan sekali-kali cuba nak ambil juga. Pasal benda tu makan benda yang haram. Sampai akhirat nanti nak jawab apa depan Allah SWT.
Bukan hak kita. Bukan hak kita, kita lepaskan, let go, better kita lepaskan daripada kita sibuk dengan harta yang bukan milik kita. Dalam hadis yang lain, Nabi kata ta'allamul fara'idha fa innaha min dinikum wa innaha nisful ilmi. Belajarilah faraid dan sesungguhnya ia adalah sebahagian daripada agama kamu, dan bahkan dan dia adalah separuh ilmu. Itu mungkin Allah Taala alam. Pasal kita tengok dalam apa, dalam masalah perkiraan ni, bila kita bincang bab faraid, ada seorang pakcik tu, dia kata maksud dia Islam ni mana kalau ikut cara kiraan faraid ni, kita bukanlah apa beku. Mana umat Islam disuruh berfikir, buat bandingan, buat perkiraan. Maka tu kata untuk belajar zakat, dia bukan Islam ni macam duduk tidur sujud apa sujud je, tak. Anda disuruh berfikir, belajar. Yang faraid ni masalah pecahan, fraction lah. Kita tu masalah orang biasa pecahan, ada banyak orang gagal. Macam nak bahagikan pecahan-pecahan tu, banyak orang gagal. Tu pelik juga lah kelakar. Okay, jadi dia kata wa innahu awwalu ilmin yunza'u min ummati, dan dia ilmu pertama dicabut dari umatku. Tapi ini ada nilah. So, apa yang betulnya daripada hadis Nabi SAW ataupun apa kaul para sahabat, dia kata yang pertama dicabut adalah ilmu adalah khusyuk. Khusyuk daripada solat sebenarnya. Khusyuk dalam solat tu yang perlu dicabut. Tapi kalau ya banyak timbul tajuk, para ulama bahaskan tajuk ini. Dan bahkan ini antara dalil menyebabkan orang tak nak belajar faraid. Sebab takut mati. Takut mati. Baik. Okey, kita start masuk buku kita insya-Allah. Pasal ini masuk yang sekarang ni dah masuk buku kita. Baik. Qala al-muallif, hafizahullah, berkata pengarang buku kita, semoga Allah pelihara beliau. Tuan-tuan ada buku kan? Tengok buku tuan-tuan. Okey. Hak-hak yang berkaitan dengan harta tinggalan. Hak-hak berkaitan harta tinggalan. Berkaitan dengan harta tinggalan ni ada 5 hak. Berkaitan dengan harta tinggalan ada 5 hak. Mengikut kepentingannya. Dan ia adalah pertama. Ada 5 benda . Bila orang tu mati, harta tinggalan dia ni ada 5 benda. 5 perkara. Pertama, belanja untuk pengurusan jenazah. Mana harta dia didahulukan pertama sekali pengurusan jenazah dia. Pasal tak diambil daripada harta orang lain. Bila orang tu mati, diambil daripada harta dia sendiri, bukan harta orang lain. Sebab ini berlaku macam kisah Mus'ab bin Umair ketika dia mati kan dalam perang Uhud, kan kain kapan tak cukup. Para sahabat Nabi takkanlah tak ada kain lebih. Mesti ada kain lebih. Tapi Nabi orang salah dengan para sahabat ketika tu apa? Diorang tutup kaki kepala nampak, tutup kepala kaki nampak. Nabi kata tutup kepala dia dan kaki letakkan ranting-ranting kayu. Idkhir. Apa letak kat situ. So cover kaki dengan ranting kayu, tapi Nabi tak suruh para sahabat mana kau kain kau bagilah. Kan logiknya kan bila ramai yang ada, takkanlah tak biar kan. Tapi dekat situ kita faham bahawa pengurusan jenazah tadi tidak diwajibkan diambil kecuali pada harta orang itu sahaja. Ini basic pertama . Nak pergi kira benda sebagainya. Cuma kita dalam Islam ni, pengurusan jenazah Islam kita ni murah. Kalau tuan-tuan mati sebagai seorang apa, seorang Buddhis ataupun Confucius ataupun lah Taoism, tuan-tuan mati mahal. At least pengurusan sampai syurga. Tapi diorang lah, saya kata 3-4 hari saya cerita bab ni. Saya kata orang Cina dia jujur, mati-mati masuk neraka terus. Lepas tu nak naik atas tu bayar. Dia punya nak daripada bawah neraka tu nak apa lintas ini apa bayar apa raja neraka, nak lintas ini ada sungai neraka kena naik sampan. Yang sami tu akan ketuk lah, sambil ketuk-ketuk tu kan. Ha, bayar. Bayar, raja neraka nak bayar. Dia bayar, dia masuk poket dia. Makan poket raja neraka. Yalah kan. Tapi ini kisah betul, mahal seriously. Saya dengar kena urusan pengurusan jenazah apa Cina ni. Yalah, dia mati mahal. Itu yang dia kata, mati pun hidup pun susah, mati pun susah. Seriously, memang betul. Bahkan orang Cina di Malaysia ni, kebanyakan yang masuk Kristian, dia adapt nama apa Kristian bukan sebab masalah nak jadi Kristian. Sebab tak ada benda beza pun. Ini masalah kepercayaan. Tapi masalah apa? Masalah mati. Mati murah. Saya kisah ni mula orang cerita kat saya. Seorang abang ni, dia asal apa dia belajar dengan Ustaz Usigi. Dia cerita, dia kata waktu mak dia mati sebelum dia masuk Islam, dia habis 25,000. Tapi masih murah lagi sebenarnya. Saya tanya dengan Cina Taiping, ada seorang abang tu masuk Islam juga, dia cerita. Itu murah Ustaz, dia kata. At least kalau betul-betul punya 100 ke 150,000. Sebab pertama tanah. Nak tanam tu kena beli. Plot tu, tapak tu, tepi bukit ke, tepi lereng ke, ada sungai ke.
Dan bawah pokok ke. Ha, dia semua tu main peranan. Yang yang baik datang pula tokek feng shui pula. Ni kalau cerita lawak dia nak marah marahlah, cakap memang betul pun. Actually bagi orang bukan Islam diperbodohkan dengan cara macam ni. Even even dalam Hinduism, dalam Hindu pun sama. Untuk yang dibakar mayat, orang tu kena ada anak sulung, anak lelaki. Dia ada anak lelaki, tak ada anak lelaki tak boleh bakar. Kena ada anak lelaki yang bakar mayat dia. Kemudian memang upacara tu kan free. Orang-orang yang biasa hanyutkan mayat, macam kat Sungai Gangga tu, kat Malaysia tak buatlah. Kat Sungai Gangga tu dah hanyutkan. Sebab dia tak boleh bakar. Bakar tu adalah ritual yang yang apa yang kaya, orang kaya. Orang bangsawan je boleh bakar. Allahuakbar, bakar sini tak bakar ke sana ke? Idea-idea. Allahuakbar, tak tahu apa benda yang dalam kepala mereka. Tapi basically susah. Dia abang tu kata 100 ribu. At least 150 ribu. Nangis malam-malam lagi ustaz, dia kata. Yang 3 hari, 3 hari ke 7 hari, berapa hari kat rumah tu, itu semua per night. Ada bayaran dia. Ingat free-free je letak mayat kat rumah. Umat Islam ni paling murah mati. Ya, tapi diorang tak naklah masuk Islam sebab kena obligation banyak. Tak boleh menarak, tak boleh berjudi, tak boleh berzina, tak boleh sekian, tak boleh sekian, nak pakai seluar pendek tak boleh kan depan orang. Diorang tak nak obligation tadi. Sedangkan kita tahu bahawa obligation kita kepada Tuhan ni, kita kena ikut. Kita tahu kita ada pencipta tapi kita nak ikut perintah pencipta kita. Masalah lah. Tapi basically tu lah, benda yang memang dia berlaku. Mati mahal. Mak mentua saya. Dia pengetua sekolah dekat apa Tikam Batu, Kedah. Almarhumah. Dia cerita memang seorang cikgu sekolah dia masuk agama Kristian. Dia tanya, "Afzal, mati murah cikgu?" Terus terang dia cakap, "Mati murah." Pasal Kristian at least mungkin 3-4 ribu lah kot pasal beli keranda tu. Kalau keranda murah sikit, murah lah kan. Ha, tapi kalau tidak, dan kita kat Malaysia tak ada kubur etis. Pernah dengar kubur etis? Orang tak percaya Tuhan punya kubur ada? Mana ada? Tak boleh lah kau. Kalau tak masuk-masuk umban ke mana lah, Allah Alam, dibakar saja lah. So tu waktu diorang kena pilih salah satu. Pilih salah satu. Tak boleh tiba-tiba tak ada agama tak, nak tanam kat mana. Ala kulihal, okay. Ini jadi urusan pengurusan jenazah tu memang kena diuruskan dengan harta si mati. Kalau waris kesian, buat. Waris tak kesian, apa ada je. Apa yang ada saja. Tak jadi wajib. Memang diambil daripada harta. Daripada kafankan upah orang mandi. Upah orang mandi kalau di hospital RM700 at least. Tak tahu. Ha, jadi siapa-siapa yang rasa kat surau masjid rumah tu ada khairat kematian, ha, bayar je. Yang cakap banyak. Sebab dia tu kira duit tabung besar tau. Ni kalau cuma kes khairat kematian ni, ada orang tanya saya, dia kata kalau semua orang mati serentak mampuslah kan dia. Ha, mampuslah. Sebab dia boleh in one time. Satu taman tu kita kata dalam setahun mungkin katakan 5 orang mati. Tapi duit RM50 daripada atau RM30 daripada banyak orang dikumpulkan dalam tahun-tahun. So duit ada tabung dia. Ada tabung dia. Jadi duit tu yang dia rotate siapa mati gunakan. At least kita kata sekali dengan gali kubur dan sebagainya RM1,000-1,500 lah. At least. Sekali dengan kapan sebagainya. Kalau kita ada kapan sendiri, beli kapan kit ada jual. Ah tu lah. Abang kita pun dalam ni ada jual kapan kit. Ah. Kau balik je lagi. Kawan kata belajar faraid, lepas tu belikan kapan. Jenuh juga kan. Tapi iyalah, kisah benar. Kalau kita benda tu kalau kata kita buat sendiri murah je. Mandi jenazah, kapan kan. Tunggu orang datang solat je. Mungkin kita perlukan kereta van. Sewa van tu sikit tengok harga. Van jenazah tu. Biasa-biasa orang dah wakaf kat surau. Kita upah orang bayar. Bayar driver tu je lah. Semua benda-benda ni tadi, gali kubur dan sebagainya, diambil daripada harta si mati. First. Kena faham eh. Kena pertama kali itu. Okay. Mungkin sebab tu orang Melayu kita bila ada orang meninggal, dia letak apa balang jar dekat rumah tu. Jadi orang pun datang masuk duit kan tu. Jadi duit tu dia gunakan. Wallahualam. Tapi sebenarnya dari segi basic dia, kalau nak kata orang tu dah masuk hari kematian mudah. Tak ada masalah. At least macam tu lah. Tapi kalau dia mati kat US, urus kat US lah. Macam mana kan? Takkan hari kematian pun naik terbang di sana ambil jenazah dia. Itu masalah. Dan sebaiknya kalau kita kata meninggal di mana kita berada, pesan pada waris kita tanam situ. Tapi ada negara-negara tak boleh. Macam dalam seorang ustaz meninggal dekat apa? Cina. Kena buat balik. Sebab Cina kan balik pada asal. Mati mahal. So jadi kalau awak tanam kat sana, kan awak akan jadi apa? Ambil plot tanah diorang. Jadi diorang tak bagi. Bawa balik. Ada negara tak benarkan ditanam orang luar kat negara dia. Ada. Ada polisi macam tu. Tanah tak cukup ke? Ke New Zealand lembu banyak. Orang sikit. Wallahualam. Tapi basically macam tu. So
So Cina dia tak pergi, dia suruh balik. Tu kesian lah. Mana mayat tu bila nak dibawa balik, dia kena buang tau isi perut. Dia orang akan belah ataupun pakai sedut, dia buang semua organ dalam. Pasal kalau tak, dia busuk. Pasal bakteria dalam badan kita akan mula apa mereput. Sebab tu kenapa dia akan buang isi perut sebelum dimasukkan apa embalmen punya apa fluid tu, buang darah kita. So, menyiasakan sebenarnya. Tapi lah nak buat macam mana kalau kita kebetulan terkena apa mati kat tempatnya tu, dan Allah tak sebut dalam Quran dan surah Luqman ayat terakhir. Kan? Antara Allah nyatakan hujung tu lima perkara ghaib adalah wama tadri nafsun bi ardin tamut. Tidak tahu satu nyawa tu di mana dia akan mati. Kita pergi mana hari ni, besok kita pergi mana, tak tahu. Mungkin kita pergi untuk mati. Pergi-pergi tu untuk mati je. Sampai situ Ahmad pun jumpa. Kan, aku kena cabut nyawa kau. Kau orang Malaysia tapi sampai dekat Vietnam. Jumpalah. Dia memang dia akan datang lah. Qadar kita akan berjalan. So bila pergi mana, perancangan besok pergi mana, melancong dan sebagainya, kena jaga-jaga. Anda sebenarnya pergi untuk mati ke tidak? Dekat macam ni takut. Tak, ini betul lah. Belajar faraid ni bukan belajar ingat hidup, ingat mati. Jangan gigit nak kenyang perut makan harta warisan je tau. Awak pun mati juga. Jangan salah faham. Ni nanti kan seronok je kan. Tangan gini lah. Berapa aku dapat. Tak. Awak pun nanti mati. Faham tak? Bahkan mungkin awak mati dulu. Jadi okey, itu pertama. Kedua, di antara perkara yang penting bila seorang mati, harta dia tadi lepas apa urusan belanja apa pengebumian sebagainya, urusan jenazah, dikata kedua adalah hutang-hutang yang berkaitan dengan barang harta tinggalan tersebut, yang berkaitan harta yang ada tu, seperti apa hutang yang padanya ada gadaian, yang ada gadai barang. So hutang macam tu okay, dia tebuskan balik kalau boleh. Atau orang biasanya gadaian dalam Islam ni, kita gadai, orang yang pegang gadaian tadi, dia pegang barang tadi selagi mana apa tempoh tak sampai. Tempoh sampai, dia boleh jual, ambil balik duit dia. Sebab tu kenapa gadaian dalam Islam ni sebenarnya it's actually just untuk menjamin hak orang beri hutang. Tapi tak ada tambahan macam dekat Malaysia ni, setelah kena bayar bulanan tu, itu bunga, itu riba. Tak boleh. Dan sebab tu kenapa gadaian tadi, macam Nabi SAW sendiri mati dalam keadaan baju besi Nabi tergadai pada seorang Yahudi. Nanti pembali Nabi ambil, tak bayar lagi. Tapi Nabi tak ambil terus, Nabi tinggalkan baju besi. Ini Nabi SAW tinggalkan, tak tinggal apa kan. Baju besi tinggal, Nabi wafat, tidak ditebus lagi. Tidak tebus lagi. Kalau dah bayar, ambil baju besi balik. So gadaian biasanya letakkan untuk itu, untuk menjamin hak pemberi hutang. Jadi kalau anda kata ada, kan, uruskan itu dulu. Ataupun ada apa, ada apa denda jenayah. Jenayah yang dibuat oleh si Martin tadi, kan, dengan bayar yang berkaitan dengan apa hamba ke sebagainya sebelum diwariskan, semua sekali itu akan diambil daripada harta tersebut, harta berkenaan. Okey, kalau dia ada hamba, kemudian hamba dia buat sekian, maka dia kena bayar. Maka bayaran tadi akan diambil daripada harta yang dia ada. Itu hutang bentuk pertama. Yang ketiga, hutang-hutang yang lanjutan, seperti hutang-hutang dalam tanggungan si mati, tak kira zakat ke, kafarah ke, kena bagi makan, dia pernah bersumpah ke, pernah zihar ke, nak bagi 60 orang fakir miskin makan, maka duit dia tu habiskan tu dulu. Pasal hutang dengan Allah SWT yang berkaitan dengan Allah Ta'ala. Ataupun apa hutang orang mati, seperti apa sewaan ke, harga barang ke sebagainya, semua tu akan dihabiskan situ. So dalam dua dan tiga masalah hutang. Keempat, wasiat. Wasiat ni berlaku kepada sepertiga harta saja. Okey, pasal dan memang didahulukan hutang sebelum daripada wasiat. Walaupun dalam Quran Karim, kalau kita tengok dalam ayat-ayat yang datang, ayat 11, 12, 176 surah Nisa, Allah Ta'ala sebut berkenaan dengan warisan harta tu. Allah kata mim ba'di wasiyatin yusi biha audain, ikut pada ayat Quran. Ini kalau literally datang kan, dia kata tengok Quran kata bagi apa sesudah wasiat yang diwasiatkan atau hutang. Dia kata yang tu. Tapi problem dia yang datang daripada para sahabat Nabi SAW adalah Nabi mendahulukan masalah apa? Hutang. Hutang dulu. Walaupun datang kat sini kan. Dia kata okey, mimbak diwasiatin. Ni datang selepas sebut tentang warisan suami, isteri, bapa, mak dan sebagainya, mimbak diwasiatin yusi biha audain. Sesudah daripada wasiat diwasiatkan ataupun hutang. Dalam Al-Quran datang macam tu. Tapi dalam pelaksanaan, hutang didahulukan. Wasiat datang nombor tiga. Lepas pengurusan jenazah, hutang-hutang berkaitan dan sebagainya, kemudian barulah datang wasiat. Wasiat tidak didahulukan ke atas hutang. Walaupun Al-Quran tunjuk macam tu, perbuatan Nabi adalah
Nabi mendahulukan untuk hutang, bukan mendahulukan wasiat. Wasiat lepas tu. Faham eh? Okay, baik. Dan dia kata, dan dia hanyalah macam yang dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib, dia kata telah memutuskan Rasulullah SAW apa hutang sebelum wasiat. Dan wasiat ni adalah seorang tu dia menyumbangkan harta dia setelah kematian. Anybody say after I die my harta jadi begini, itu wasiat. Ni cuma ada case lah, masalah sekarang ni syarikat-syarikat yang apa wasiat. Kadang-kadang masalah juga ada ejen kan, ejen yang bekerja. Ya, benda tu sebenarnya ada panggil apa, perkhidmatan. Kan dia panggil apa, wakaf apa? Benda tak disebut, ada istilah dia. Sedekah wasiat, apa waris wasiat, something. Jadi istilah dia. Jadi dia hibah wasiat. Banyak orang yang berkata pening kepala nak cuba cari cara ni. Dia lupa sebenarnya bila Allah Taala dah putuskan hukum berkenaan perkara berkenaan dalam Quran Karim, follow je. Jangan kita lawan. Bahkan di akhir ayat 13-14 apa tentang tajuk warisan harta tu, antilka hududullah. Itu adalah batasan Allah Taala. Dan barang siapa yang sengaja cari jalan untuk tak bagi orang ni, ambil orang ni, dia melanggar hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa ada hak? Orang ada hak dan harta kita, kita biarkan. Jangan kita sekat. Sebab itu hak yang Allah Taala yang letakkan hak tersebut. Dan tak patut kita datang, kita batalkan. Kalau nak hibah, betul hibah lah siap-siap. Cuma macam syarikat tu biasa macam dia macam amanah raya lah. Dia akan ada perkhidmatan. Lepas kalau amanah raya, dia ambil 15-30% harta. Lepas daripada harta tu, lepas daripada dia uruskan. Dia sebab bergaduh kan, yang kes sekarang dia kata berapa bilion, 8 bilion eh. Tak dapat dia agihkan. Dah diorang buat kerja lembab. So bila diorang buat kerja lambat, orang-orang tu dah mati dah. Ni mati. Lepas tu dah dapat harta nak bagi siapa? Kadang-kadang orang tu pula yang berharta pula, anak tak ramai. Yang miskin ni anak bersepah kan. Macam arnab kan. Jadi yang tu anak jarang-jarang, sikit-sikit anak. Jadi bila anak dia mati, tak ada siapa dah nak ambil harta dia. Jadi basically benda tu masalah. Sebenarnya benda tu jelas sikit. Jadi hibah wasiat ni yang diorang buat, syarikat-syarikat ni datang, banyak syarikat nama-nama macam-macam. Yang sebenarnya diorang kononnya macam take over harta tersebut daripada orang tu, kemudian diagihkan ikut mana orang tu nak. Dia hilah. Dia lebih kepada hilah, bukan kepada masalah syar'i. Basically bukan syar'i. Tapi hilah lah, tapi diorang ada persen lah dapat dari duit tersebut, daripada harta tu. Dia ada persen dia, 15% tak saya. Banyak ah, serius. Kalau ya, kita miskin tak benda. Orang kaya je pening kepala buat ni. Okay. Jadi dia kata wasiat ni, okay, wasiat ni dia ada hukum 5 eh, macam dibincang oleh para ulama. Pertama, dia kata digalakkan untuk wasiat ni bagi orang yang punya harta, tinggal harta banyak. Harta sikit janganlah, kau dah tahu lah harta kau sikit. Kau bagi juga orang wasiat, wasal. Biarlah waris kau makan. Tak, nak wasiat juga. Berapa harga? 3,000. Harta berapa? 3,000. 3,000 ringgit pergi wasiat. Buat apa? Okey. Kemudian dimakruhkan untuk orang fakir yang mempunyai waris yang fakir. Kalau waris dia kaya, tak apa. Waris dia fakir, maka dimakruhkan. Memang itu hak dia. It's upon dia. Tapi tak boleh. Okay. Kemudian dibolehkan, diharuskan untuk waris yang orang yang fakir tapi dia ada waris yang kaya. Dia tak boleh buat. Dan dia kata dan wajib ke atas siapa yang ke atasnya hak dengan dengan tanpa sebarang bukti amanah daripada syarat. Dia kata wajib ke atas siapa yang ke atasnya man alaihi hak bila niat bila bainatin. Mana wajib tanpa bukti, bila dia wasiatkan je jalan. Lepas tu balik pada Al-Quran surah Al-Baqarah 180 tadi, memang benda tu kita dengar, kita laksanakan. Jangan kita kata macam, walaupun seorang dengar, jalan eh. Walaupun seorang dengar, jalan. Kemudian kelima, diharamkan pada tiga perkara. Tiga perkara itu, untuk waris. Kena hadis yang kita bacakan tadi, Nabi kata Allah telah berikan hak untuk setiap memiliki hak, maka tiada wasiat untuk waris. Kemudian, dia tak boleh lebih daripada sepertiga. Macam Nabi kata pada Sa'ad bin Abi Waqqas, ketika dia sakit. Dia sakit macam nak mati, tapi tak mati. Dia mati lama lepas tu. Cuma ketika tu dia macam nak bagi semua harta dia kepada Rasulullah SAW untuk ya Islam. Ketika tu Nabi larang dia. Nabi kata tak boleh. Dia kata ya Rasulullah, waktu kena separuh, tak boleh. Waktu dia kata sepertiga. Nabi kata wasulutsu katsir, sepertiga tu berbanyak dah. Engkau tinggalkan waris engkau kaya, lebih baik daripada kau tinggalkan mereka miskin meminta-minta. Nanti tinggalkan orang kaya lebih baik. Jadi itu yang Nabi kata pada saat. Dari situ para ulama ambil hukum, lebih sepertiga tak boleh.
Maka tak ada, tak, tak ada. Mana dia cakaplah semua harta akan berjalan sepertiga saja. Sepertiga saja jalan, eh. Kemudian dan tak boleh gunakan harta wasiat tadi untuk benda-benda haram. Contoh macam untuk beli arak ke, atau untuk apa, untuk buat kelab malam ke sebagainya. Tak kira apa benda saja. Wasiat dia tak boleh benda yang haram. Orang Allah sebut dalam Quran surah Maidah, wa ta'awanul albir wa taqwa wa la ta'awanul al-ismul udwan. Bertolong-tolong kamu pada kebaikan dan ketakwaan, dan kamu bertolong-tolong pada dosa dan juga pemusuhan. Okey. Kelima, hendaklah dia kata kelima, barulah datang pada tajuk apa? Harta ni lepas apa? Urus jenazah, hutang-hutang berkaitan apa yang gadaian sebagainya, hutang-hutang berkaitan hak manusia, hak Allah Taala, kemudian hak berkaitan wasiat. Yang kelima, barulah kita bincang berkenaan dengan perwarisan harta untuk kita. Okey, eh? Baik. Okey, rukun-rukun miras. Rukun-rukun perwarisan harta. Bila kita nak wariskan harta ni, harta nak diwariskan, mesti ada tiga. Tiga orang. Tiga, eh. Pertama, muwaris. Muwaris, eh, yang diwariskan, diwarisi, yang diwarisi itu mayat. Orang mati kena ada. Dan kalau tak ada, tiba-tiba timbul macam nak keluar pula. Kena ada orang tu. Kemudian waris. Ahli keluarga yang yang berhubung dengan si mati, apa apa yang yang apa yang dapat sebab-sebab pewarisan. Kemudian kena ada harta diwariskan, maurus. Tak ada harta nak bincang apa? Apa ditinggal? Tak ada benda. Ini nak bincang apa? Yang kita bincang bila ada, ada tiga-tiga tadi. Ada orang mati, ada orang waris dia, lepas tu ada barang diwariskan. Boleh kita buat perkiraan. Kalau tak ada, apa nak bincang? Kemudian syarat-syarat pewarisan. Bila kita nak wariskan, ni benda-benda yang kadang tak, jarang dibincangkan. Syarat-syarat pewarisan. Pertama, matinya orang yang diwarisi. Orang yang diwarisi tu mati. Mana orang yang berharta tu mati, kena mati dulu. Kemudian, bila mati tadi, maksudnya dipastikan kematian dia dengan kita lihat sendiri. Ataupun dengan ya, biasanya dah ada kembung perut, dah biru, dah matilah. Kan, tak mati lagi. Dan ataupun dua saksi daripada dua orang yang dipercayai. Ya, ini ada para ulama bahaskan kalau orang tu apa pakai life support. Kalau dua orang doktor muslim yang dipercayai kata orang dah tak ada, tutuplah Swiss. Sebab sebenarnya kalau dia selagi dia orang bagi masuk oksigen dan masukkan makanan, badan sel badan kita hidup. Kita mungkin dah mati. Sebab sel badan kita, jantung kita akan berdegup selagi ada oksigen dan ada makanan. So benda sebab tu kenapa kadang-kadang bila orang tu dia tak ada nyawa dah sebenarnya. Bila tutup Swiss, dipadam. Sebab memang badan kita ada capability untuk itu. Roh kita mungkin tak ada dah. Sebab kita ni multi-cell, bukan unicell. Kan? Ke ada sini unicell? Multi-cell lah, mana billion cell kita banyak kan? Cell kita hidup semua. Kita hidup daripada hujung rambut sampai hujung kaki. Bukan macam ameba protozoa tau. Yang tu kan seko-teko tu je kan? Mana ada lain. Kita ni banyak multi-cell. Every cell kita hidup. Sebab tu nanti akhirat nanti, sel-sel ni, kulit kita, tangan kita akan bercakap. Izin kita hidup, dia pun hidup juga. Sebab kita kadang dia mati, kita hidup. Jadi saya ambil getah, ikat jari. Lepas 3 hari, potong. Kita halang dia oksigen, halang dia makanan, matilah. Walaupun kita hidup. Dan bila kita matilah, sebelum berapa lama kita supply oksigen sampai, dia hidup lagi. Sebab tu kenapa bila orang pakai life support. Sebenarnya kalau anda kata memang dah mati, kalau dua doktor kata dah mati, off kan tak salah. Tak ada masalah, off kan. Dan bahkan bukan dikata mercy killing. It's not mercy killing. Memang dia tak ada nyawa dah sebenarnya. Doktor dah check, dah pastikan tak ada dan boleh tutup Swiss. Jadi bila ada dua saksi kata dah mati, then jalan. Ataupun secara hukum, seperti orang ni hilang bertahun-tahun, 20 tahun hilang. Tapi benar jadi kes macam dekat belah apa Perang Dunia Pertama dulu, ada orang tu pergi ke Europe. Dia Amerika Syarikat, dia pergi Europe. Pergi ke mana-mana kan. Amerika Syarikat hantar ke apa, tu pergi ke Poland lah, ke mana sebagainya. Lepas tu dia hilang. Nak ada tu 50 tahun jumpa balik. Pergi umur 20 lebih, balik-balik umur 70 lebih. Buat keluarga jumpa balik. Tak tahu pasal dia hilang kan. Macam kalau di macam Amerika Syarikat hilang tentera dekat Vietnam 500,000. 500,000. MIA, tak tahu pergi mana, mati ke tak tahu. Jadi yang ni kalau dia kata satu hari dia balik kan. Ha, jadi ketika awal tadi dengan keadaan tu dianggap tak ada dah. Kapal terbenak tenggelam ke. Macam apa kapal apa? 370 tu. Saya ingatkan dah sebut Titanic, tuan-tuan sebut yang ni. Kapal terbang tu macam itulah.
lepas beberapa tahun dan apa dan sebagainya, maka boleh dibuat urusan pembahagian harta tadi. Itu itu benda yang kita kita tak ada benda ni. Kalau makan halal lah nak cakap macam mana. Dia tak dia, dia berdasar kepada kebiasaan. Kebiasaannya kalau hilang macam tu, itu ratus orang hilang kan sekaligus. Jadi benda tersebut memang kita kata memang apa dia, tapi daripada pihak mahkamah lah. Keputusan pihak mahkamah. Bila mahkamah kata, tapi baru ni bila mahkamah isytihar kan, diorang tak setuju. Diorang tak mati. Ya, yeah, betul. Kan, insurans. Diorang tak setuju. Tapi kisah hari itulah. Yeah, jadi, jadi dan dan bila dia dihukum, kematian dia dengan sangkaan, eh, dia kata, bila dengan cara tadi lah, putus khabar terus. Ingat tak mati dah. Maka boleh dibawa ke mahkamah, dan mahkamah putuskan dan diisytiharkan mati, kemudian boleh diambil harta dia. Ini syarat, eh, yang mana si pewaris yang mewariskan harta mesti mati. Kemudian hidupnya waris secara hakiki atau hukum sesudah daripada si apa pewaris yang mewariskan harta tu mati. Sekalipun sejenak. Ini jadi kes ada orang tanya, bukan nak masalah bayi, tahu bayi. Bayi-bayi. Bayi. Baby-baby. Bayi-baby kan salah sebut. Saya tersebut babi sekali tu. Ada sekali tersebut babi. Dia kata, apa sebab ustaz kan? Tersebut, sasul macam mana? Okay. So, jadi baby kan? Okay, ini jadi kes. Contoh, bila kita, okay, bila anak lahir, kita, okay, saya ada, ada saya apa, tak ada anak. Kalau saya ada anak, apa, katakan isteri saya mengandung. Kemudian, kalau saya tak ada anak, memang saya mati, adik-adik saya sudah dapat ambil harta saya. Bapak saya tak ada, mak tak ada kan? Okay. Memang dapat semua kat diorang. Tapi katakan anak saya lahir, mengandung, isteri saya mengandung, anak saya lahir. Lahir, saya mati, lepas tu baru dia lahir. Dia lahir, dia kejap baru dia mati. Walau sejenak, dia mati. Kan? Maka harta, adik-adik saya tak boleh ambil semua tau. Mana sekarang ni, masalah semua tau. Anak saya tu, mana isteri saya akan dapat waris daripada dia. Mana dua kali ganda, dapat daripada saya, isteri saya dapat 1/8. Lepas tu nanti daripada dia sebagai mak, baby ni tadi, yang baby tadi tak ada, dia tak ada, tak ada, tak ada adik-beradik, maka isteri saya akan dapat 1/3 daripada anak saya punya bahagian pula. So, anak saya dia dah sekat adik-beradik awal-awal dah. Adik-beradik dah sekat daripada awal. Kalau tidak, dia orang adik-beradik masuk. Anak lelaki. Anak perempuan tak ni. Anak perempuan tak ada sekat. Alah aku lihat kalau anak perempuan ada pun, still, half harta tadi dah jadi hilang. Mana jadi hak untuk isteri saya pula take over kat situ. Walau sejenak, walaupun baby tu hanya dia mati. mati kan. So, jadi benda macam ni kena faham. Memang memang kita kata si apa yang mewarisi harta mesti hidup walau sejenak. Walau walau beberapa second pun. Nyata dia second, maka dia akan terlibat dalam masalah pewarisan. Kalau sekiranya dia mati dalam perut, tidak ada pewarisan. Ini kena faham ya. Kalau sekali pun cukup sifat. Kalau mati dalam perut, tidak ada. Tidak mewarisi, tidak diwarisi. Bahkan bahkan dalam mazhab Syafi'i, tidak tidak disolatkan. Ditanam terus. Kalau mazhab Ahmad, dia suruh mandi kafan. Kalau cukup sifat, dia suruh buat macam jenazah biasa. Dalam mazhab Syafi'i, tak. Dalam mazhab Syafi'i, apa? Dia kata disolatkan, disolatkan jenazah tadi, anak tadi, kalau dia kata dia keluar dalam keadaan hidup. Kalau keluar bukan mati, dianggap tidak ada, tidak ada hak. Sebab hak apa kelayakan untuk seorang tu ada hukum hakam pada dia, dia mesti lahir hidup. Lahir hidup. Bukan lahir mati eh. Cuma kes macam Ahmad dia, dia suruh juga pasal sifat dah cukup. Dia anggap bahawa roh telah ditiup. Ada orang mazhab Syafi'i dia kata tak. Nabi kata dalam hadis Nabi mana nas datang mana tak disolatkan apa dan mewarisi dan diwarisi apa janin tersebut kalau lahir hidup. Dia gerak-gerak sekejap atau mati dia jadi waris. Atau dia mewariskan harta. Tapi kalau tidak, mati dan perut tidak ada. Kata balik macam tadi senario tadi, saya mati. Kemudian baby saya mati dan perut. Adik-adik saya dapat terus. Baby tadi tak ada hak langsung. Isteri saya 1/8 baki balik pada adik-adik saya. Automatik. Mana anak saya tak ada intervene dalam masalah pewarisan tadi. Kalau tidak tadi dia sekat. Dia sekat keluarga adik-adik saya daripada ambil semua harta. Bahkan harta yang tinggal tadi isteri saya 1/8 dan 1/3. Plus mana daripada hak saya mati, kedua daripada hak anak dia mati. Ha, dia akan dapat harta dua kali. 1/3 daripada harta budak sebut. Yang memang dia harta keseluruhan lah. So basically, itu cara pembahagian yang kalau kita syarat dia, dia hidup. Lahir hidup.
lahir mati tak kira eh. Kemudian ketiga, mengetahui sebab-sebab warisan harta. Ha, ini kena tahu apa sebab warisan harta. Dia warisan harta ni dia ada sebab-sebab yang berikutnya kita bincangkan. Okay. Apakah sebab-sebab warisan harta? Pertama, nikah. Nikah. Yep. Terus. Ha. Okay. Mana yang masih dia punya adalah mana yang ada-adalah. Whatever ada memang dia tuntut. Ha? Macam luqatah. Dia sama sebiji macam luqatah. Tahu luqatah barang kutip. Barang kutipan kalau akak jumpa duit kan. Ni pasal kita pesan kau pergi umrah. Rupanya kita pesan lagi keluar. Ada sekali tu saya ingat pergi umrah tu pasal cakap dengan orang tu saya kata dengan jemaah kalau jumpa apa jangan kutip. Balik hotel lepas pergi umrah tu kan pergi sa'i. Dia cerita, "Ustaz, tadi saya nampak duit dolar tebal gulung gitu," dia kata. Lepas tu abang buat apa? Tak ambil lah ustaz kata dia ambil. Memang kadang-kadang orang telah uji, memang betul-betul nampak seketul duit kan. Orang kalau mungkin dia tak gulung-gulung je dalam kain, lepas tu jatuh. Nak macam mana? Kita kan Malaysia kan dia terpinggang. Geng-geng belah luar tak ada boleh terpinggang-terpinggang je. Kan dia golong je kalau macam yang aman kan. Dia pandai pakai kain tu, pergi perang pun pakai kain tak ada masalah. Orang kita tak boleh kan, pakai kain opocut kan, opocut. Naik motor pun orang bising. Kan naik motor kan, pergi ngajar dia pakai kain pelikat. Selak sama separuh kan. Lepas tu orang kata gila ke kan. Memanglah kalau jatuh masalah. Ala kuliah ya. Dua, A luka, B terdedah. Kena kalau orang tak pakai seluar dalam masalah. Okey. Ala kuliah. Jadi maksud dia bila kita kata apa? Dia datang balik macam katakan duit tu eh. Kita jumpa. Ini hak sama eh. Hak luqatah kalau barang kita kutipan, kita kutip. Lepas kita ijtihar setahun, tak ada siapa datang ambil. Kita boleh pakai. Tapi ditakdirkan tuan barang datang kena pulang balik. Tapi beza dalam masalah perisian harta tadi adalah apa? Ini yang tahu dah hak orang. Yang tadi memang dua orang punya hak sepatut dapat. Orang dah hilang lama. Maka ketika tu kalau anda kata apa tertinggal je? Apa masih tinggal? Oh dah pakai 1,000. Ha, yang lain pulang balik. Ha. Sebab benda tu kita makan ingatkan halal rupanya bukan hak kita. Tak sengaja. Tak adalah kena lah. Allah Ta'ala tak katakan hukum kita. Jadi basically memang hak dia. Yes. Every harta yang dia punya pulang balik. Tak boleh kita kata macam, tapi kan kau dah mati hari tu. Dia hidup balik, bukan salah kami lah. Kira anggap awak kau kutip harta balik semula lah, belajar ni. Dia kosong, tak ada. Pulang balik. Pulang apa yang tinggal. Bukan macam-macam lah, macam kes kalau ada lah insyaAllah nanti kita bincangkan. Baik. Pertama, okay, sebab-sebab warisan harta. Yep. Hmm. Hmm. Oh tak. Okay. Anak yang mati tadi. Okay. Dia warisan harta ni mesti siapa yang mewariskan harta ni tadi mati sebelum waris. Contoh katakan anak tu mati, kecil-kecil dah mati kan. Bapak dia hidup lagi. Anak tu bukan waris dah. Bukan harta anak tu pergi kat dia. Mana dia mesti hidup. Kadang-kadang ada orang tu salah faham, dia kata apa? Betul lah, atuk mati. Tapi kan atuk dah atuk hidup lagi. Tapi abah saya kan ada hak juga. Bapa dia kejun pak cik ni mati. Tapi anak dia dah mati awal. Cucu datang minta harta. Adik-beradik tak nak bagi. Kan? Dia kata tapi bapa saya kan anak juga. Ya, anak juga tapi bapa kau mati dulu. Siapa mati dulu tak dapat. Dia mati ni siapa yang tinggal tu mana tirkah. Bukan tarakah. Bukan sebab ada hubungan saja eh. Anda kena pastikan anda mati kemudian baru dapat harta. Jangan mati dulu. Kalau mati dulu tak boleh. Ha. Ini betul lah kan. Mana boleh pastikan mati kemudian. Memang mati ikut tertib orang awak tak letakkan lah. Alah kulihat memang macam tu. Maksud anak tadi memang tak ada hak langsung. Kalau dia ada anak pun anak tak dituntut. Tak dituntut. Pasal atuk ni mati kan. Anak-anak lain ada tapi anak tu mati awal. Maka dia bukan waris. Anak-anak cucu dia bukan waris. Bahkan tak ada hak. Tak dapat. Mungkin atuk sayang bagi juga Allah Alam. Kita kena hidup. Tapi atuk mati, hak adik-beradik, hak anak-anak, atuk tu, itu adik-beradik bapak si mati ni, bapak yang mati ni kan, dia lebih layak. Cucu tersekat dengan anak. Kita ada cucu, ada anak. Anak kita sekat cucu kita. Anak kita sekat cucu. Cucu tak masuk. Sebab dia siapa lebih dekat.
pasal cucu sampai kepada pada atuk yang mati tu dengan bapa dengan satu. Sedangkan dia ini direct descent. Descendant yang direct. So tak boleh kita kita kedepankan cucu. Ya? Yeah? Ever. Okey. Jelas ada soalan lagi. Terus. Terus masih lagi. Masih waris. Dia jangan mati je. Jangan mati dalam perut. Mati luar dia waris. Kalau dia 9 bulan kan bapak dia kan apa ni kahwin, lepas tu bapak pergi perang mati atau bapak dia mati. Lepas tu anak tu membesar dalam perut. Dia masih descend. Sebab tu kenapa dalam pembahagian harta ketika ada macam tu janin kan tak lahir lagi, dia buat dua calculation dua. Kalau tak ada budak ni, kalau ada budak ni. So dia akan bagi pada keluarga tu hani dua. Tunggu budak lahir lah. Kalau lahir, buat macam ni. Kalau budak tak lahir, buat macam ni. Dia, dia buat sebelah menyebelah kiraan tersebut. Kalau kita buat asing-asing pun tak apa. Tapi dia letakkan satu gambar, satu diagram. So mudah keluarga tersebut untuk agihkan. Termasuk macam nanti khunsa. Tak tahu jantan betina. Tak tahu jantan betina. Laki atau perempuan kan. Dia cacat. So jadi kadang-kadang pun macam, ada dua agihan. Kalau dia ke perempuan, kalau dia ke jantan. Macam juga orang hilang. Punya juga dua kiraan. Kalau orang tu ada, kita nak agih-agih ni. Tiba-tiba seorang adik-adik kita tak tahu pergi mana. Tak mati, tak hidup. Jadi, dia punya hak masih ada lagi tau. So, kiraan akan ada dua. Kalau dia ada, kalau dia hilang. Dia akan buat dua kiraan macam tu. Okay, jelas? Ada soalan lain? Akak-akak ke? Yeah. Terus? Okey, dia berdasar kepada apa yang dia cakap. Kalau dia niatkan duit tadi, contoh macam katakanlah saya ada duit EPF. Saya kata pada adik-adik saya kata duit EPF saya tu semua milik bini saya. Saya cakap macam tu. Dia boleh, kita boleh hibah kan? Tak ada masalah. Cuma kena maklumkan. Kalau kita setakat maklum kepada apa tabung haji ataupun EPF tu, dia cuma jadikan orang tu pemegang amanah. Bukannya waris full. Kecuali kita ijtihad. Panggil adik-adik ni, banyak orang tak faham bab ni. Kita boleh panggil kepada adik-adik kita, kita ijtihadkan. Ni barang ni aku bagi sepulan. Yang ni bagi sepulan. Dia punya. Rumah ni bagi sepulan. Tapi, ialah sementara aku hidup, tumpang lah kejap. Ni, contoh macam tu kan. Jadi memang tak, dia berdasar pada apa dia niatkan. Kalau dia, tapi masalah niat hati dia tadi, kalau dia nak bagi isteri dia betul, duit-duit dalam tabung haji dia tadi, memang milik isteri dia, ataupun duit EPF tadi isteri dia, dia kena maklumkanlah kepada adik-adik dia. Maklum pada anak-anak dia. Jangan tak cakap. Bila tak cakap, dia tak bagi tahu. Maka automatik benda berkenaan akan difaraidkan. Confirm difaraidkan. Dan penama yang ada tadi hanya pegang amanah sahaja. Ini ada kes satu. Kisah. Anak cakap dah dengan mak dia. Si anak dah cakap pada mak dia. Mak salah. Tapi mak dia tak dengar cakap. Kisah dia macam ni. Seorang pakcik ni nak beli rumah. Tapi dia dah umur lanjut. Lalu, dia yang mesyuarat. Jangan mesyuarat. Jangan mesyuarat eh. Okey. Dia pak cik ni dia pinjam nama anak perempuan dia untuk beli rumah. Saya dapat tahu sebab anak dia tadi suruh mak dia cakap dengan saya. Sebab kes dia bila dah nama pakai nama dia, sebenarnya bukan dia punya rumah pun, bapak tu nak pakai nama umur dia lanjut nak beli rumah, tak apply loan tak lepas. So dia pakai nama anak perempuan dia. Dah pakai kan? Tiba-tiba bapak tu meninggal. Dan memang monthly bapak tu bayar. Tiba-tiba dah meninggal. Mak anak perempuan ni nak take over rumah sebut direct. So dia kata nama aku. Lepas tu anak dia kata haram mak. Lepas tu akak tak percaya. Dia telefon saya untuk cakap. Ah, ustaz cakap dengan mak saya. Dia cakap dah tak boleh. Anak dia nasihat mak dia. Saya kata dengan dia tak boleh kak. Kan akak semua tahu ketika mana bapak tu beli rumah bukan bagi akak. Tapi dia apa? Dia beli rumah tadi, pakai nama akak sebab nama dia tak lulus. Itu je. Akak pun tahu kan? Ha, tahulah. Tapi saya dah renovate. Dan saya kata, portion renovation akak tadi kurangkan daripada nilai tersebut. Kalau rumah tu berapa, berapa yang akak dah modalkan kat situ buat tambah dapur sebagainya. Bahagian lain masih lagi hak milik keluarga akak. Adik-adik akak punya. Bapak meninggal, akak tak boleh ambil semua. Tolak portion dia. Waktu bapak saya bayar, ya dah sepatutnya 30 tahun. Dia bayar 25 tahun je. Pun tolaklah 5 tahun yang akak bayar juga, saya kata. Tolak portion tersebut, portion yang lain tadi masih bukan akak punya, saya kata. Kadang-kadang orang itu tak faham. Nama letak bukan bagi.
Nama letak untuk tumpang je. Macam kes tadi lah, macam akak tadi kan. Dia tak bagi lagi anak dia. Dia niat nak bagi, tapi anak dia mati dulu. Kan, jenuh juga kan. Anak dia mati dulu, tapi dia bayar. Dia bayar bulan-bulan, dia bayar. Macam pakcik tu, dia bayar. Dia ada duit untuk bayar. Tapi bank tak luluskan pinjaman pasal umur dan lanjut. Biasa limit untuk pinjam bank berapa tahun? 50? 40? Ha? 30? Atas alasan 30, lepas tu tambah 30, 30 tahun lagi, hutang 30 tahun kan. Boleh hidup lagi agak-agak, dia kata. Tapi tak apa, bank sebenarnya dia dah ambil dah insurance. Dia MRTA, MLTA kan. Dia dah ada assurance, kalau orang tu mati, dia akan dapat juga habuan dia. Tapi baki budak balik pada keluarga. Baki lebihan insurance tadi akan balik pada keluarga, dia takkan ambil semua. Okey, jelas eh? Okey. Sambung. Ha, saya cerita. Ya. Yeah. Yep. Ha, boleh dengar. Okey. Assalamualaikum. Satu Salam. Lagi contoh. Katakanlah duit dalam bank arwah ayah. Dia penama hanya dua orang adik-beradik. Okay. Tapi kita ada lima beradik. Tahu. Bila ayah meninggal, dua beradik ni je dapat sebab nama tu penama nama dia. Ha, itu balik pada asal. Penama tadi bukan tuan. Kalau dalam bank dan sebagainya macam EPF, memang dia suruh letak penama. Kalau tak, tak boleh buat keluar duit dengan mudah. Tapi masalah tadi itu kemudahan sahaja. Jadi kecuali memang abah dah cakap, duit abah dalam bank tu, Ali punya, Ahmad punya. Orang yang kacau. Kalau bapak cakap yang tu, okay stop. Tapi kalau bapak tak pernah cakap, maka yang dua orang tadi jangan poyo ambil pula. Kan? Poyo kan itu, nama kaya kita. Kan, ni tiga Abdul kan. Abang yang sulung. Gila apa kan? Ini bukan polis anak ke tahta. Jadi memang kalau macam tu kan, mesti balik pada asal bapak letak nama pasal apa? Kalau kata bapak tu bagi tahu memang harta ni aku letakkan nama sebab dua aku nak bagi dia orang. Korang semua dah kaya dah, tak payah kacau. Ni adik korang ni. Tak hidup, tak tahu macam mana hidup nanti. Aku letakkan nama ni untuk bagi dia orang. So itu hibah. Cuma mungkin dia tak dapat nak keluarkan sekali bapak tu ada. Pada tengok tahu kan budak-budak ni dapat duit beli game lah, beli apa lah kan. Dia kurang bijak tau. Kurang bijak pengurusan. Kan ada kan kita dapat duit kan. Budak-budak zaman dulu, zaman saya kecil-kecil tu, dapat duit je pergi Kentucky. Pergi Kentucky. Lepas tu kan nak order kan, kena nak sebut kan, tanggi coleslaw. Macam payah tu kan. Kita ada kawan pula seorang penterjemah. Pergi order, tak ada. Kau order lah, kau order. Dia takut nak order kan. Budak-budak macam tu lah. Dapat duit beli mainan kan, beli mainan mahal tapi tak dipakai pun. PS2 pun lama nak pakai. PS3 keluar, PS4 ada, PS5 belum. Aku belakang-belakang tu ha. Saya nak tanya, kalau hibah tu boleh 100% boleh the whole harta? Boleh, hibah boleh semua harta waris ketika hidup lah. Dan jangan kata kalau aku mati nanti, if you say like that, dia akan jalan sepertiga je. Jadi wasiat lah. Anything you move benda tu lepas mati, harta aku pergi sini, dia wasiat. Maknanya tukar nama masa hidup? Tukar masa hidup. Harta. Kalau tak tukar nama macam ni. Basically macam ni kak. Bab tukar nama ni, satu benda yang sebenarnya di Malaysia, di mana negara praktis yang baru yang kita buat ni, untuk memudahkan tidak ada refutation berlaku. Mana selesaikan masalah siap-siap. So tak ada siapa cakap. Walaupun sebenarnya zaman dahulu, kalau saya bagi kad pen ni, perlu surat tak? Sekarang lah. Perlu je perjanjian. Tak payah kan? Jadi kalau bagi air, bagi mikrofon, tak ada. Kamera. Kan ada benda kadang-kadang RM20,000 harga kan orang bagi pada orang lain. Boleh je. Tapi benda ni hartanah, dia ada akta tanah. Itu problem dia. Akta tanah tadi dia buat untuk jaga supaya jangan sampai harta-harta tanah ni jadi hilang. Tiba-tiba dapat dekat, contoh zaman dulu kan. Kalau tuan-tuan pergi kat Sungai Petani. Dia ada jalan pergi Tanjung Dawai tu, sebelah kiri. Kalau kita pergi arah tu, dia panggil Tanah Ceti. Tanah Ceti ni, kisah yang berlaku adalah orang kampung pinjam duit dengan Ceti. Kemudian, mereka gadai tanah. Tak dapat bayar. Diorang mati, Ceti mati. Ataupun diorang mati, tanah tak tebus, Ceti mati. Tak ada siapa boleh ambil tanah tu kak. Dan Ceti tu pula asal India. Ha, kata cerita. Dia sebenarnya betul. Macam dulu kan yang apa wakaf yang dibuat oleh apa Dada Boy yang dekat ni, dekat apa pengislam tu. Waris dia datang tau, nak ambil. Pernah waris datang, nak take over harta tu balik.
Tapi tak, dia daripada India datang. Dia datang ni India, dia meniaga biasa sebagainya. Tapi lepas tu dia ada harta banyak, jadi dia terus wakafkan. Yang segi tiga, yang apa, kenanga. Okay, dia tanah tu tanah dia. Sebab tu kenapa dia apa, Islam sebenarnya, kira tanah-tanah wakaf. Wakaf pakcik ni. Dan tak ada siapa boleh cuit. Sampai kiamat. Ni problem kalau orang tu wakaf. Yang sekarang kita kat Malaysia ni ada sistem wakaf tunai sebagainya. Wakaf hanya hartanah. Saya ulang eh. Yang wakaf tunai ni katalah sumbangan. Sebutlah nama, kejap. Itu nak cakap kan. Saya kau cakap tak henti-henti. Okay. Serius. Kalau kita balik ke petang tu cakap. Okay. Wakaf tunai yang sekarang ni, ini sebenarnya lebih kepada bentuk untuk kumpul harta je. Kan, macam ada KPI banyak mana nak dapat. Saya dengar tu ada wakaf Selangor. Lepas tu wakaf Perak pula. Lepas tu wakaf Johor. Wakaf sekian. Semua orang sebenarnya kutip dana. Basically sebenarnya wakaf ni, bila saya sebut saya wakaf, ni pasal Omar. Dia kata Nabi, dia kata harta aku paling ada, paling bernilai kebut tanah dekat kebut tempat sekian-sekian. Apa kau nampak aku patut buat? Nabi kata, engkau pegang usul dia, engkau lepaskan manfaat dia. Pegang usul maksud dia, usul tu kau punya. Mana tanah tu milik kau. Tapi hasil dia kau bagi pada siapa kau nak. Itu wakaf. Kegunaan tanah tadi, hasil tanah tadi. So, jadi bagilah siapa nak ambil. Macam saya wakaf kebun saya kepada orang miskin. So, orang miskin ambil lah. Ambil lah apa benda nak kat situ, buah ni ataupun suara tafis. So masa dia, tak ada siapa miliki kecuali si mati tersebut. Nobody can take over. Cuma setengah orang kata, tapi ini akan menyebabkan ekonomi akan tidak berjalan kerana harta tadi tak berjalan-jalan. Kan? Dia suka jalan-jalan. Ha, kan? Jadi orang cairkan, mencairkan wakaf adalah haram. Itu kan hak awak. Tak boleh dihadiah, tak boleh dihibah, tak boleh disedekah. Tak boleh diberi. Tak boleh bagi, suka hati kita. Macam, awak telah berjasa kepada negara. Ambil tanah wakaf ini. Orang punya, saya bagi awak. Tak boleh. Tak boleh dihadiah pada siapa pun. Ha, pasal orang mati tu punya, sampai kiamat. Sampai kiamat. Sebab tu, Dadaboy punya tanah tu, tak ada siapa boleh lebur kan? Tak ada siapa boleh lebur kan? Kalau ikutkan nak lebur, bersepah orang nak lebur. Kan, nak lebur kan kemudian, apa ganti tanah lain ke sebagainya. Dia tak nak. Jadi bila okey, yang kita nak cerita tadi kes keluarga datang dari India nak take over. Tak boleh, tak lepas. Dia wakaf kita kehidup. Jadi hidup dia serahkan. Jadi sampai sekarang harta tu ada tapi tak ada siapa boleh ambil. Ada dah tapi pakailah. Dan manfaat tadi pergilah kepada apa benda yang diletakkan, kepada mana, ke perkim ke, dia dah designated. Hasil tanah tu bagi pada siapa, dia dah designated, dia letak dah. Jadi dengan sebab itu kita kata benda macam ni, okey, kalau dapat pada orang macam ni baguslah. Kan harta tadi kan dapat kan. Ni zaman dulu pun harta tanah bukannya ada surat. Bukan surat. Surat tadi sebenarnya lepas. Zaman Nabi tu, refutation tentang tanah bersepah. Seorang lelaki dia dah ada maut datang jumpa Nabi. Ada orang yang ambil tanah dia sebagainya. Bertekak depan Nabi SAW. Sampai Nabi sebut pada hadis baginda. Nabi kata, innama ana bashar. Nabi pernah sekali sebut, aku hanya manusia. Aku dengar, aku hukum. Aku dengar, aku hukum. Mungkin ada di kalangan kamu ni lebih sedap hujah banding saudaranya. Kan dia pandai cakap, yang seorang cakap gagap kan. Kita kan bila gagap ni tak betul lah ni. Padahal orang tu memang gagap lah, macam mana. Jadi Nabi kata kalau aku putuskan, barang siapa aku putuskan untuk dia hak saudaranya, kecualilah aku putuskan dia untuk sekeping tanah api neraka. Even though Nabi kata engkau punya, engkau menang, dia tak menukar realiti. Lafaz Nabi dia tak tukar. Realiti orang tu bukan hak punya. Pasal Nabi kata aku hanya manusia, aku dengar, aku hukum. Dalam hati kamu aku tak tahu pun apa yang jadi. Tapi engkau tipu ke tidak aku tak tahu. Tapi kalau aku hukum untuk kamu, hak saudara kamu, maka aku hukum sekeping tanah api neraka. Itu basic yang kena penting. Kat situ kita lihat sebenarnya tak ada surat. So basically kalau orang tu lafazkan sahaja, lepas. Tapi kena ada saksi. Bahkan kalau dia kata mudah, kalau kita nak hibah harta kita, tak sempat nak tukar nama pasal kita tak nak apa, cost lawyer sebagainya kan. Kita panggil anak-anak kita buat kenduri. Lepas tu kita cakap, saya bagi rumah saya ni, ni aircon, ni ada 3-4 biji, timah kau punya ni, tipah kau punya tu. Nanti ambil lah aircon ni, biar mana kau nak. Tapi sementara abah ada ni, bagi abah pakai kejap. Kan sejuk, panas ni. Maksudnya kan, kita cakap, tak ada hal, lepas. Basically lepas. Memang kita boleh hibah macam tu. Tapi normally orang buat senyap-senyap tu gaduh. Tapi kadang ada juga, dah bagi tahu pun gaduh. Dah tahu, kita tahu dah. Semua orang tahu bapak bagi benda sekian. Datang abang kata, tak kira aku nak juga. Ha, dia makan haram ya. Basically kan tak ada rasa takut Tuhan, tak ada buat apa. Ha. Akak. Akak-akak ke? Oh tu Som. Oh Som siapa? Ya. Yeah. Kalau pencen macam tadi tentang simpanan
Ya. Yeah. Kalau pencen. Kalau pencen. Kalau si isteri meninggal, pencen isteri akan diberikan suami. Hmm. Okay. Itu macam ni cerita dia. Balik pada asal, sebenarnya pencen bukan harta warisan, eh. Ha, first thing first kena faham. Pencen bukan harta warisan. Pencen ni sebenarnya adalah apa yang kerajaan nak bagi kepada, kan? Dia macam kerajaan yang agihkan. So kerajaan bila agihkan macam tu pencen, kan? Maka itu hak kerajaan sebenarnya untuk agih bagi pada siapa. Mana dia nampak orang sikit, macam kadang apa, bini pertama dapat, bini kedua tak dapat, kan? Kan ke? Kau tak siapa jadi madu? Tadi. Dia memang dia bagi bini pertama aje. Bini kedua tak dapat. Ah, itu basically benda ni bukan balik. Dia bukan, maksudnya erti kata lain, hak duit pencen ni bukannya harta warisan. Jadi dengan sebab itu, hak pengagihan mula-mula sekali daripada kerajaan. Isteri minta jasa baik suami, itu tajuk lain. Itu tajuk lain, itu ihsan je. Bahkan itu tak jadi wasiat. Tak jadi sebagai mesti. Cuma jadi wasiat yang kalau nak tunai, tunailah. Kalau suami rasa sayang isteri tu, dia buatlah. Kan? Pasal kadang-kadang kita sekarang ni, bila masalah-masalah yang tadi wasiat macam tu, kan? Isteri tu tak boleh ilzam. Dia beza dengan memang barang kita punya, kita wasiat, kan, berjalan. Yang benda ni kita minta nasihat. Macam wasiat sebenarnya bukan semesti harta. Macam bila kes macam kita, apa, Ibrahim wasiatkan anak dia. Yaakob wasiat anak dia. Untuk jangan mati kecuali dalam Islam. Itu wasiat juga. Tanya mana hartanya? Islam lah, kan? Tak ada barang duit. So actually just permintaan, dia bukan ilzam. Pasal dia bukan hak orang itu sendiri. Dia adalah apa yang kerajaan agihkan. Dia bukan harta warisan. Kak pegang. Jap. Ada dua soalan ni. Yep. Satu pasal hibah tu. Kita kata duit KWSP tu boleh hibah, kan? Jap, saya pekak jap. Okey. Okay. Duit KWSP tu boleh dihibah, kan? Betul? Okey. Sekiranya dia dah hibahkan kepada isteri ke pada seseorang anak sajalah, kan? Yeah. Tapi bila dia umur 55 tahun, dia tak meninggal lah. Yeah. Dia tu keluar. Trust. So duit tu siapa punya? Hibah. Okey. Boleh hibah ni selagi kita hibah, kita hidup dan kita bapak. Contohnya kita bapak, kan. Bapak boleh tarik balik hibah tau. Oh, sengih. dia orang yang patah balik daripada pemberian. Dia macam anjing jidat, macam anjing menjilat balik apa dia muntah dia. Uh-huh. Itu Nabi sebut. Buruk siku ke buruk siku? Buruk siku. Okey, cantik. Okay. Buruk siku. Basically benda tu salah, berdosa. Tapi ialah itu benda dia buat, jalan valid. Dia tarik balik, kan. Dan kadang-kadang masalah ni dapat siapa hibah pemberian ni. Kita sebut, kita cakap, kan, macam tadi pemberian lepas. Cuma kadang-kadang ada para ulama syaratkan apa, pengambilan. Contoh macam saya kata dengan orang tu, kat rumah saya ada benda sekian, datanglah ambil. Dia tak ambil. Selagi tak ambil, tak jadi milik dia. Selagi tak ambil, tak jadi milik dia. Tanah dia nak ambil macam mana? Dia duduk situ. Nak pikul tanah, kan? Awak dah ambil tanah apa-apa awak? Belum lagi. Gulung bawa. Mana boleh? Jadi basically, memang pengambilan, dia transaksi tu jadi tajuk. Macam tadi, macam kes, selagi tak bagi pada anak tadi, tak lepas lah. Kebetulan dia tak mati lagi, kan? Tak ada hal, dia boleh ambil balik. Cuma apa, nak buat modal kami baru ke apa? Kan melancung. Allah lah. Okay, tapi kedua. Okay, penama rumah tu. Okay, sekiranya kita penama rumah. Tapi ibu bapa kita bantu bayar rumah tu. Ya, yeah, ya. Yeah. Okay, lepas tu sekiranya kita meninggal. Ya. Yeah. So, tapi tak ada lafaz kata katanya duit, dia pinjamkan duit ke ataupun dia itu, sekarang dia bantulah, okay, dia bayar. Bila sebut bantu tadi, dia tak kira tajuk. Kalau anda kata bantuan ibu bapa tadi, macam bagi makan pada kita lah. Dia tak kira. Main rumah tu tetap rumah kita lah. Okay. Tak ada masalah. Ya. Yeah. Ustaz, saya nak minta pencerahan tentang wakaf tunai tu. Sebab aha, sekarang memang trend sekarang. Ya, yeah, ya. Yeah. Okay. Wakaf tunai. Wakaf tunai ni, dia sebenarnya macam lah. Dia terus terang cakap nanti, kan, orang kata buruk, kan. Sebenarnya lebih kepada kumpul dana. Mana negeri-negeri tadi, kumpul dana untuk dapatkan buat projek dan sebagainya. Basically, dia bukannya benda syar'i pun. Terus terang cakap, eh. Jangan sebut wakaf tunai. Just macam zaman Nabi dahulu, ketika nak pergi perang dan sebagainya, Nabi akan suruh para sahabat menyumbang harta. Infak. Infak, sebut infak. Macam tabung harapan baru ni, kan. Macam itulah sebenarnya. Kan bila dapat duit tu, kan, kerajaan nak salur ke mana, kan. Macam tu sebenarnya.
is actually dia adalah infak, bukannya wakaf. Wakaf ni masih milik awak. Faham tak masih milik awak? Ha, itu milik saya. Macam tu, macam ada orang tu buat, betul. Dia saya wakaf, e-wakaf ni kan. Dia iklankan, iklankan kepada orang kat website dia, ha, sekolah ni atau 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 orang ni ataupun tempat ni perlukan jalan raya. Jadi dia perlukan batu 3 lori. Ta 5 lori. Batu apa dia sebut itu kan. So jadi orang tu siapa nak belikan ta? Okey, jadi barang tu kan kita punya. Berbeza dengan wakaf tunai ni kan, dia boleh salur tak salur, simpan tak simpan, pusing circle. Jadi RAM Bank dapat makan dividen. Ah, itu masalah dia. Itu masalah dia, dia kata, dia ada disebut kata. Dia kena tunjuk barang apa dia beli. Itu problem dia. Sebab kata tu nanti akan jadi, contoh macam jadi makan gaji. Problem tak? Katakan duit tadi pusing jadi makan gaji akak yang menguruskan. Tak jadi wakaf dah. Dia jadi tabarruk, benda sedekah, sedekah biasa ni dia habis. Barang wakaf ni mesti wujud. Maksudnya lepas kita mati masih ada, macam tanah Dadaboy tadi kan. Sampai sekarang ada. Tak ada siapa boleh cuit. So sekarang ni duit kita pergi mana? Ha, soalan nak kata. Duit kita jadi apa? Jadi masjid ke? Jadi longkang ke? Tak kisah. Walau longkang sekalipun haji. Katakan banjir mengejut kan? Duit kita digunakan untuk buat longkang. Ha, mana longkang ni, ha, Encik Ahmad yang punya. Kemudian tak ada hal. Ha, longkang ni, apa terusan Mak Saman tu, apa? Dia buat dia punya duit eh? Itu nama aja, nama aja. Okay. Kalau kalau kita kata duit dia, dia buatkan benda sekian, terusan sungai sebagainya kan? Ataupun telaga, yes. Itu wakaf lah. Itu tanah lah. Itu kalau itu tanah lah. Ah, itu 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 balik balik pada asal. Sebenarnya wakaf ni dia problem macam ni kak. Pasal kes-kes sekolah agama dan sebagainya ni, ada orang yang akan makan tengah. Ada beza. Sebab orang nanti akan dia ada urusan, kos pengurusan. Dalam masalah wakaf asal ni, tak ada masalah tu. Mana ini buku saya, saya wakafkan kat mana-mana. Selagi buku ni berguna, orang buka dan sebagainya, saya dapat. Hancur je habislah. Maksudnya barang fizikal kena ada. Kadang-kadang tak ada barang fizikal tak boleh. Bahkan kita lebih 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 lunak kita sebut kalimah infak. Infak. Ah, ha, infak. Pasal bahkan dalam hadis Nabi kata man bana lillahi masjidan, maksud bina untuk atas satu masjid. Nabi tak kata barang siapa wakaf untuk atas satu masjid. Bina tadi macam masuklah termasuk tadi. Dia kata dapat pahala. Simen yang kita beli berapa beg? Masuk pahala kita, jangan takut. Tapi dia kata masalah bina, Nabi tak kata wakaf. Yang problem kita dia pandang wakaf tadi dalam bentuk macam tu. Itu problem dia. Sebenarnya dia lebih kepada bentuk kumpul dana. Macam mana tuan-tuan tengok yang tabung harapan tu kan. Macam itulah sebenarnya nilai wakaf tadi. Dia tak jadi wakaf. Wakaf ni mesti hartanah. Okey, sekejap. Yep. Tak wakaf boleh? Kita hidup lagi? Ya. Yeah. Ah, yeah. Okey, dia nak ambil balik. Sini, kawan-kawan kita ada, kita bayar balik. Kita bagi tiang lain. Tak salah. Ambil dah tiang buat letak rumah dia. Tiang apa tu? Itulah tiang aku wakaf hari tu. Yes. Dia boleh patah balik. Selagi dia hidup, dia patah balik. Tapi dia mati tak boleh patah balik lah. Dia mati kan? Sebab tu yang Dadaboy tadi, keluarga tak boleh ambil. Tak boleh cuit harta dia. Assalamualaikum Ustaz. Okey, saya ada mungkin 3 soalan. Saya akan pendekkan. Berkaitan dengan okey. Inilah soalan untuk tajuk ni. Nanti kita kita teruskan. Tak lepas lagi. Okey, kiranya lebih sekarang. Ya. Sekiranya pada kali sekarang ini ibu bapa kita dah tua dan dia telah tukar nama katalah rumah untuk adik-beradik kata dua orang perempuan. Yep. Dan sekiranya orang kata dua perempuan anak tu umur tak panjang meninggal daripada ibu yang tua tu. Dan yang hibah tadi tu akan terjatuh patah balik faraid. Pada mak. Patah balik pada mak. Bukan faraid? Tak. Oh, okey. Sebab sini balik pada asal, kak. Dia dia macam ni, pasal ibu bapa punya pemberian dia boleh patah balik anytime. Pasal ni mak bagi kan? Mak bagi bapa bagi. Bapa bagi, yes. Oh, dia tak dia jatuh tak pada faraid. Tak. Dia pasal dia kena dia kena terima benda tersebut. Kalau dia anda kata dah terima betul-betul baru boleh. Contoh macam-macam katakan bapak ni bagi kan. Ha, kau ambil rumah sekian, rumah sekian. Jadi rumah yang dia tinggal ke rumah tak tinggal? Rumah rumah yang dia duduk sekarang. Ah, tu masalah dia. Yang tu tajuk dia. Kalau dia faraidkan abang dengan mak tinggal mana? Sekarang ni duduk rumah tu lah. Ha, itulah cerita dia. Kalau dia faraidkan nak tinggal mana?
Faham that's tak? That's why I don't know whether council tak sebab, tahu. Sebab akan timbul tu masalah balik pada asal. Bila benda tu barang kongsian yang bersama, problem dia kata bapak, mak bapak tadi kan, dia dia bagi untuk anak dia. Tiba-tiba anak dia accident, mati dua-dua sekali. Lepas tu dia macam, datang pak-pak saudara, ni anak kau punya duit ni kami pun dapat juga ni. Problem dia. Jadi dekat situ masalah dia rumah tadi takkan jadi. Apa untuk difaraidkan sebab diorang masih tinggal situ. Adakah pemahaman ini diketahui umum sebab nanti kan kalau suami ada dia pula pergi. Itu yang masalah kes tadi tu dia tak faham. Sebab balik pada asal bapak bayar. Bapak tu yang bayar. Macam kes akak tadi saya cerita dah. Dia letak nama anak. Hoping that anak dia nanti mati, kalau dia mati anak dia terus ambil harta tersebut. Problem dia memang dia bayar. Dia bayar. Boleh tiba anak dia mati. Jadi kan suami datang ambil kereta saya cerita dia. Suami datang ambil, rampas kereta. Sampai kami itu hampir-hampir hantar orang pergi rampas balik. Tapi alhamdulillah akak tu pergi buat report polis dan kemudian dia tunjukkan resit pembayaran sebagainya macam ni. Jadi dipulangkan balik. Kecoh. Kita ada hampir-hampir nak pergi pukul orang tu. Serius. Kan gila menantu hantu kan. Dia, jadi macam tu tak ada salah kan. Memang tak pindah lagi. Tidak pindah milik lagi. Walaupun sebab memang ibu bapa balik pada asal. Ibu bapa boleh patah balik daripada hibah. Pegang tu. Okey, soalan kedua. Ini keadaan yang sebenar berlaku lah. Saya sebenarnya berkahwin dengan orang luar daripada Mesir. Suami meninggal tahun lepas. Dan arwah ni dengan saya ada beli tanah di Mesir. Sekarang ni dah terjatuh faraid punya isu sekarang ni. Jadi macam mana? Sekarang ni isu ni dah masih lagi tak selesai. Di mana arwah punya bapa ada bahagian. Dan sekarang ni arwah punya bapa mentua dalam keadaan uzur dan sekarang ni adik perempuan yang tinggal cuba menjadi wasi ataupun wakil untuk menguruskan benda ni. Setahu saya adik perempuan ni punya hak tidak ada hak yang mutlak tapi dia hanya pemegang amanah dalam keadaan ini. Betulkah atau tak? First thing first, akak ada anak lelaki anak? Ya, saya ada dua orang lelaki tapi masih kecil. Automatik kat sini masalah. Yang ada waris akak sekarang ni hanya waris bagi suami akak, hanya akak, anak lelaki akak, bapa akak. Adik perempuan kepada suami akak bukan waris. Tapi saya tak tahu macam mana orang Arab ni berfikir, tapi gaya dia berfikir memandangkan bapa ni dalam keadaan uzur, kemungkinan bapa punya umur tak panjang dan saya mungkin tahu? Dia akan berharap apa benda bahagian pada bapa itu terjatuh pada dia satu hari nanti. Dia balik pada asal bahagian bapa tadi 1/6 je. Akak 1/8. Baki semua milik anak akak. Sekiranya bapa meninggal, dari 1/6 tu je. 1/6 je dia portion yang dia boleh tuntut. Itu pun kalau bapa mati dulu. Kalau dia mati dulu tak ada benda lah. Ala kulihat kan. Bila anak ada anak lelaki. So automatik memang tersekat, terhijab. Adik-beradik suami akak terhijab, tak boleh masuk. Ever. Dia tunggu, nak tunggu bapak punya bahagian pun tajuk lain. Kalau dia ada hak daripada bapak, hanya 1/6 daripada 1/6 pun. Dari 1/6 saja. Dan 1/6 juga hak anak saya ada lagi kan? Betul tak? Yes. Anak-anak pun ada lagi. Bahkan 1/6 dapat dekat atuk punya. 1/6. Baki semua balik pada anak akak. Anak lelaki-lelaki kan? Lelaki punya anak. Yes. Okey, soalan ketiga. Sabar. Saya difahamkan atuk sekarang tu dah cuba memberikan macam wasiat dah juga. Terus? Kepada ada sebahagiannya saya difahamkan dia wasiat untuk anak-anak saya. Jadi tadi ustaz kata itu kena harta wakaf. Wasiat mana wakaf? Bukan. Harta yang diwakaf. Salah. Wasiat kita kata 1/3 je dan tak ada wasiat untuk waris. Lah wasiat tali waris. Sebenarnya atuk tadi tak perlu wasiat, tak perlu wasiat untuk anak akak. Sebab kalau itu harta atuk sendiri tak perlu wasiat sebab anak akak mewaris direct. Anything left daripada harta tadi anak perempuan dia mana yang lah adik suami tadi akan dapat setengah. Daripada harta atuk tadi. Baki semua balik pada anak akak setengah lagi. Muasabah dia letakkan ni. Confirm dapat harta. Cuma masalahlah hubungan ada hubungan tak konteks-konteks. Memang saya balik setiap tahun. Jadi basic pada itulah. Terima kasih ustaz. Guys, stop. Ni kita sambung. Sambung. Kan tak lepas ni. Memang saya tahu sampai petang. Kan? Saya tahu saya cakap banyak tapi relax dulu. Sekejap, simpan dulu. Baik. Okey, sambung sekarang.
Sebab-sebab pewarisan. Pertama, pernikahan. Okey. Mana bila orang sebut dia pernikahan, nasab dan apa walak. Okey, nikah. Dia nikah ni adalah pernikahan akad-akad perkahwinan yang sah eh. Sebab saja akad saja suami isteri tadi yang sah, maka mewarisi dengannya si suami warisi isteri, isteri warisi suami. Akad saja. Dan si isteri tadi dan suami tadi sebaik saja akad je terus dapat harta. Akad-akad kan, aku nikahkan kau, happy sangat mati. Walaupun tak ada hubungan lagi buat, dia memang dapat harta. Harta suami tadi. Kalau suami itu tak ada anak, tak ada anak langsung, tidak dengan dia, dengan orang lain, yalah, dia bawa angkat nikah nak bawa anak macam mana kan? Okay. Sebaik saja dia akad nikah, suami itu mati je. Kalau suami itu tak ada anak, maka dia dapat 1/4. Kalau suami pula, kalau isteri itu mati, akak-akak je isteri tu pun happy sangat kan. Siapa-siapa mati. Dia kan, kan perempuan kan sekarang orang suruh dengar taklik punya lafaz tak nak dengar. Sambil bersimpuh atas bantal-bantal besar tu kan. Hih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 
saya 4 bulan dan sebagainya, sebut. Dia tak tahu pun hak dia. Kadang-kadang perempuan tak tahu hak dia. Sebab, sebab ketika dekat atas apa atas tempat tilam besar tu, dia sebut gelak. Kan? Okay. Jadi in, basic dia, bila bila katakanlah dia mati, suami isteri mati kan, automatik separuh harta suami dapat. Sebagai akad. Akad eh. Dan akad yang sah. Akad yang sah. Dia kata dalam surah Al-Quran, dia kata dalam surah An-Nisa ayat 12, walakum nisfu ma taraka azwajukum, dan untuk kamu separuh apa ditinggalkan oleh isteri kamu. Okey. Dan itu ada daripada hadis Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, dia kata apa? Dia telah memutuskan pada seorang wanita yang mati suami dia sedangkan tak buat hubungan dengan dia lagi bahawa dia dapat warisan harta, dan disaksikan oleh Mi'qal bin Sinan Al-Ashja'i bahawa Nabi SAW telah memutuskan pada Buru' bin binti Wasyik seperti yang diputuskan oleh Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. So ini dari dalil hadis Nabi SAW macam tu. Memang memang nikah tadi automatik. Okey. Mana cerai tak adalah. Bila bercerai katakan tu sebab kenapa dalam tajuk ni para ulama ada bahaskan berkenaan cerai orang yang nak mati. Talak orang yang nak mati. Sakit nak mati kan dengan nafas dua. Aku talakkan kau kan. Okey, soalan. Jalan tak jalan? Para ulama jalankan talak tapi warisan tetap dapat. Kadang-kadang takut suami tadi kan dia geramkan bini tak ambilkan air kan. Dia ceraikan kau kan. Itu itu masalah yang pertama lah. Balik pada asal ni. Jadi basic dia cerai ada adalah lafaz talak tadi tak menyebab tak menghalang. Kalau sekiranya ketika lafaz nak mati, kau tengah hidup macam ni, yalah. Lafaz sakit ketika nak mati tadi, cerai dibuat oleh seorang lelaki ketika nak mati, para ulama jalankan talak tapi tak jalankan masalah pewarisan. Pewarisan isteri tak dapat. Sebab ada kebarangkalian dia cuba untuk sekat isteri tu daripada warisan. Marah apa benda tak tahulah, tak puas hati kan. Masak tak sedap ke. Padahal dia tak dia dah sakit nak mati tapi tak sedari. Jadi dia kita kata dilepaskan juga. So cerai tak dapat. Ada hubungan apa perkahwinan valid eh jalan. Kemudian kedua nasab. Nasab ni adalah hubungan yang apa di antara dua manusia ni dengan kelahiran yang berdekat yang dekatlah tak kira dekat atau jauh. Macam dekat anaklah, kau jauh cucu. Seperti bapak, datuk dan adik-beradik. Tapi kena ingat mesti hubungan nasab tadi dengan nasab yang sah. Kerana kata benda tersebut berlaku. Contoh macam seorang wanita dah mengandung, kemudian dia kahwin lepas mengandung, maka anak tersebut tidak warisi bapak tu. Dan bapak tak warisi anak tersebut. Sebab sebab anak tadi terhasil luar daripada pernikahan yang sah. Dia hanya valid untuk nikah yang sah sahaja. Kalau nikah yang tak sah, anak tu dah develop, terbentuk dan dan janin wanita tadi dalam rahim dia sebelum daripada pernikahan, maka dia tak dikira waris. Tak waris. Dia waris mak dia. Baby tu akan warisi mak dia. Mak dia warisi dia tapi tidak bapak. Walaupun bapak tu biological father. Walau biological father eh. Biologinya itulah bapak dia, tetap tidak warisi. Bapak tak ambil harta dia, dia tak ambil harta bapak tu. Atas sebenarnya bin pun tak boleh. Sebab balik pada asal, yang ni kita kata apa putus nasab. Nasab tidak tidak sah ataupun bahkan dekat Jabatan Agama Islam dia ada surat borang. Bapak tak, apa anak tak sah taraf. Dia tak kata anak nikah. Taraf tak sah. Sebab kes mungkin apa kelahiran kurang 6 bulan. So memang 6 bulan tu actually apa minimum bagi tempoh untuk bayi tu lahir hidup. Sebab lepas 6 bulan saja bayi dan bayi yang janin dan bayi yang keluar tu, bayi yang keluar tu dia punya paru-paru dah elok, siap. Boleh absorb oksigen.
Kalau dia lahir 5 bulan, kurang 6 bulan memang dia takkan hidup. So basically, letakkan 6 bulan tu sebagai tempoh terpendek tu benar. Macam difatwakan oleh Ali bin Abi Talib ketika Umar cuba untuk laksanakan hudud kepada seorang wanita yang lahir anak kurang 9 bulan. Tapi lebih 6 bulan. So Umar nak laksanakan hudud. Seolah macam wanita tadi, dia lahirkan anak luar daripada, apa, mengandung luar, apa, sebelum daripada nikah. Jadi bila nak ni, Ali bin Abi Talib apa, tunjuk pada Umar berdasarkan ayat Quran, surah Al-Baqarah, surah Talak dan sebagainya, kumpulkan ayat tadi. Ali kata sependek-pendek tempoh adalah 6 bulan. So Umar stop lah, tak laksanakan hudud. Tapi memang betul dalam buku apa, embryology, developing human clinically oriented, karangan Keith Elmore, memang dia tulis macam tu. Dia kata 6 bulan is the shortest period untuk mengandung, sebab nak, apa, paru-paru tu punya ujung boleh start serap oksigen lepas tu. So sebenarnya 6 bulan tu betul lah kan? Cuma masalahnya ada orang kata tak payah. Sedangkan kita tahu masalah budak tadi akan malu kena bapak nama tak sama dan sebagainya. Tapi tidak menghalalkan kita untuk menukar nasab dia. Tukar nasab pun haram. Kalau bukan nasab keturunan, dia tak boleh kita link kan. Sama aja. Kalau kata nak masalah malu, kalau bapak dia apa, penjenayah kan, takkan nak tukar nama juga. Bapak dia botak Cin contohnya kan, kan penjenayah kan. Jadi kalau bin botak Cin, lepas tu macam ni kena buang ni kan. Dia tak boleh macam tu. Basically kita rasa kasihan, Allah lagi kasihan pada budak tersebut banding kita. So jangan kita tukar agama, tukar hukum hanya kerana logik akal. Sangat salah eh. Itu nasab. Dan ketiga, walak. Walak ni adalah apabila seorang tu ada hamba, dia bebaskan. Okey. Kemudian mati tadi, hamba dia tak ada waris, maka dialah waris. Contoh kata saya bebaskan orang tu dan tawanan. Dalam Islam pula disebut hamba ni adalah tawanan perang dan jihad fisabilillah. Ini umat Islam kan, dan jihad fisabilillah ni apa, tertawan dan sebagainya, itu adalah dia panggil sebagai hamba. Macam orang dekat Guantanamo, cuma tak tahu duit cukup ke tidak nak bayar US untuk bebas juta lah. Contoh nak bebas hamba ada sekarang. Hamba tu adalah tawanan perang dalam peperangan. Terutama yang kita sebut jihad fisabilillah. Orang-orang yang apa yang perang biasa-biasa tak edi. Yeah? Dan hamba bukan mate awak datang order daripada seberang. Itu kan hamba. Dia pekerja eh. Tak ada hamba. Orang kita kan gila, dia ingat hamba. Dekat tanah Arab pun ada yang gila. Dia ingatkan orang yang datang kerja tu hamba. Itu dia buat macam bini. Mana boleh? Hamba ni adalah macam tadi, tawanan perang dalam jihad fisabilillah saja. Sebab dalam peperangan tadi, kalau berlaku tertawan, maka pemimpin pemerintah tentera tu ataupun pemimpin negara ada 3 option. Ada 4 option. Either bebaskan tanpa bayaran, bunuh, kan? Kemudian apa, suruh bayar tebus diri, ataupun jadikan hamba. Jadi hamba tadi untuk supaya kalau dia kata orang bukan Islam, dia duduk dalam masyarakat Islam, tengok orang Islam duduk macam mana. Dan banyak hamba-hamba tadi, bekas-bekas hamba dan apa, keturunan mereka, ada yang jadi ulama. Macam Atha' bin Abi Rabah. Dia keturunan hamba. Tapi akhirnya dia keluarga dia masuk Islam dan sebagainya, dan jadi elok je. Banyak di kalangan para ulama je macam tu. So basically kena faham bahawa hamba ni perempuan Islam bukan macam kota kinti. Kan masuk hutan tangkap orang asli ikat, bukan. Dia berlaku bila ada peperangan sahaja. Ada perangan, apa nak buat dengan tawanan ni? Dia ada 4 option. Either bunuh, atau bebas tanpa bayaran, bebas dengan bayaran, ataupun jadikan hamba. Bila jadikan hamba, dia duduk dalam masyarakat Islam lah. Duduk dalam rumah. Dan orang yang ada hamba ni, dia kena bagi makan hamba dia, apa dia makan. Pakaikan hamba dia, apa dia pakai. Macam anak. Hamba tu nak kahwin, dia kena kahwinkan. Hamba tu nak kahwin, dia kena kahwinkan. Dia kena carikan bini. Tuan-tuan, saya nak kahwin. Cari bini. Jenuh jugalah kan? Tapi basically, ini kena faham. Dari segi konsep Islam dan masalah perhambaan. Tapi kalau dia bebaskan hamba, tadi hamba tak ada waris, dia waris. Pewarisan berlaku dengan sebab itu. Kita bebaskan dia, maka kita waris dia. Kalau dia tak ada waris. Kalau tak ada waris yang lain. Kalau dia kahwin, ada anak sebagainya, anak dia waris dah. Tapi kalau tak ada, dan kita masuk. Sebagai apa, orang yang akan ambil harta dia ke semua sekali. Faham eh? Baik. Halangan pewarisan. Macam mana seorang tu boleh tersekat daripada pewarisan? Tadi kes berkenaan dengan masalah apa, cerai itu kita faham lah. Memang dia bercerai, bukanlah waris. Okay, dalam pasal halangan pewarisan ni ada 3 perkara. Pertama, ar-riku, perhambaan. Perhambaan sebab apa? Sebab sesiapa yang jadi hamba ni, harta dia milik tuan dia. Harta yang dimiliki oleh hamba tadi milik tuan dia. So basically kalau kita bagi harta daripada hamba tersebut, contoh macam saya merdeka, kan? Bapak saya merdeka, saya ditawan dalam peperangan. So harta saya milik orang tawan saya. Bapak saya punya harta, kalau dapat kat saya, dapat kat tuan saya.
So tak boleh macam tu. Sebab tu bila memang daripada seorang salah seorang keluarga tadi jadi tawanan perang, maka hilang kelayakan untuk mewarisi harta. Dia jadi hamba, tak boleh mewarisi harta. Ya. Yeah? Maka dia tak ada ni. Contoh macam kat sini dia bagi contoh kan. Dia contoh dia kata contoh orang tu mati, tinggalkan seorang suami kemudian bapa. Okay, bagaimana seorang anak perempuan yang jadi hamba ditawan kan, anak perempuan tu ikut ISIS ke benda kan sebagainya kan, tertawan. Jadi okey, ketika tu kalau dia mati, maka harta tersebut suami akan dapat setengah, bapa makan asabah, makan habis. Anak perempuan tak dapat apa. Maka anak perempuan tadi wujud macam tak ada. Wujud macam tidak ada. Itu yang diagram yang tuan-tuan tengok dalam buku tu kan, macam tu. Okey, kedua, benda yang menyebabkan kehalangan untuk pewarisan harta adalah pembunuhan. Pembunuhan ni bukannya maksud dia anak tu jadi pembunuh orang lain. Maksud dia bunuh orang mewariskan harta pada dia. Agar ada orang ingat dia kata kalau orang tu pembunuh je terus tak dapat benda langsung. Tak. Maksud dia bunuh contoh bapa dia atau bunuh mak dia. Maka dia automatik terkeluar daripada pewarisan harta. Dia tak boleh warisi harta. Ya. Yeah? Macam dalam kata hadis yang sahih, Nabi kata laisa liqatili minal miras syai'un. Tiada untuk apa orang yang pembunuh ni pewarisan sedikit pun. Contoh macam kat sini ada contoh dia bagi. Ada orang mati, tinggalkan isteri, bapa, dan kemudian apa? Tinggalkan anak yang pembunuh. Anak dia bunuh dia. Dan bunuh ni kena ingat bunuh tak sengaja pun dia. Dekat ni, dalam Islam, dia ada bunuh tiga peringkat. Bunuh dengan sengaja. Bunuh separa sengaja. Separa sengaja. Bunuh tak sengaja. Okay. Bunuh yang sengaja ni macam ni. Anda pergi pada orang dengan senjata yang boleh bunuh orang tu. Contoh pergi jumpa dia pakai parang. Saya nak berbincang je encik. Kau gila ke kan? Benda yang normally mati. Kalau dia bawa ketik kuku tak patut kan? Okay. Ni fahamkan eh, bezakan. Kena fahamkan bunuh macam mana. Okay. Bila bunuh dengan sengaja, ni kita pergi jumpa orang tu, dikira sengaja bila kita bawa benda yang memang boleh membunuh. Kita pergi pada dia dengan senjata boleh bunuh, walaupun tak sengaja tercocok ke, saya tak niat pun, saya tiba-tiba dia datang kat pisau saya. Walau anda dikira bunuh sengaja sebab anda datang dengan senjata yang boleh membunuh, maka dalam keadaan ini keluarga si mati berhak tuntut darah awak. Tuntut darah confirm eh, boleh tuntut darah. Kalau dimaafkan pun anda kena bayar diat yang berat. Kena berapa ekor unta bunting, tahu tak? Unta kena bunting. Nilai unta bunting bukan unta biasa. Kena unta umur sekian dia pembahagian 20. Dia bukannya apa, bukan murah. Kalau dia kata biasa, kena bayar biasa je. Jadi kalau kita datang kat orang dengan senjata yang boleh membunuh tu, jaga kalau siapa bawa parang dan kereta dan sebagainya. Benda ni kalau anda kata anda pergi kat orang dengan senjata tadi, anda dikira bunuh dengan niat. Okey, bunuh tanpa niat, bunuh separa niat, anda pergi dengan benda tak patut mati tapi mati. Tapi anda serang dia. Dengan serang dengan pen. Pergi kejar. Saya kejar dia, saya tikam. Dia mati encik. Mana saya tahu? Pen kan tak mati biasanya kan? Mati. Botol air. Kalau dia terlatih masalah lah. Kalau dia memang terlatih untuk bunuh orang, ada rekod. Contoh dia dalam tentera, belajar bunuh orang, dia spy ke sebagainya kan. Maka dia bunuh dengan niat lah. Kalau botol air, kita baling-baling. Tapi kita baling. Kita baling orang tu, mati. Betul lagi? Tak patut mati kan? Tapi kita serang. Ini tetap dikira bunuh separa niat. Orang tu tak halal darah, tapi tetap kena bayar diat. Yeah? Kemudian satu lagi adalah bunuh tanpa niat. Bunuh tanpa niat ni adalah anda korek lubang, orang lintas lubang tu mati. Anda buat kereta kat jalan raya, lepas tu orang lintas anda langgar, mati. Itu bunuh tanpa niat. Sebab anda buat kereta bukan untuk bunuh orang. Kan ada orang buat kereta nak bunuh orang? Tak adalah kan. Kita tak serang orang. Kita jalan-jalan raya, dia datang lompat-lompat macam kijang. Nampak kita dia macam tu. Ada bau ni kan. Saya tunjuk jari kat orang tu, akak tu. Dia macam dia macam tu kan. Daripada kanan tu nampak ada motor datang. Bukan saya, ada motor lain datang sekali. Dia lompat-lompat tengah jalan. Macam saya tunjuk. Lepas dia berhenti. Dia ingatkan kita, ini ingat kita datang depan dia nanti, kita nak berhenti, break mana? Dan. Kena kona pula kan? Kona lagi best. Akak tu lompat-lompat macam kijang tengah jalan. Macam dia macam kan? Berbang, tak pasal-pasal. See, basically, bila kita langgar orang macam tu, okay, dipanggil bunuh tanpa niat. Mana kita bawa kereta,
kita kena orang. Kita jalan-jalan, kita jatuh atas orang. Macam tidur malam, kita impak orang. Matilah tanpa niat. Ada cerita. Berkes baby tengah malam. Bapak tidur, impak baby. Baby mati. Ada. Jadi kes. Ada apa, Ustaz Ahmad daripada tempat dia cerita, dia kata anak saudara dia. Tidur malam. Saya kena dekat bawah ni. Tapi saya tidur atas lantai sekarang ni. Tengah malam tu impak. Isi saya dah nak tahiyat akhir dah. Tak akhir kan. Tapi sebenarnya tak hebat tak solat. Dia boleh alihkan je baby. Tapi ketika tu anakku. Dah impak dah lutut-lutut sekali naik atas. Budak tu jerit dah. Ya, jadi kalau siapa-siapa ada anak baby, tidur bawah. Yang tidur atas. Alakulihal macam tu, tidur. Kita tak niat nak bunuh orang. Kalau kita serang cekik tu, dikira bunuh. Walaupun tak patut mati, dikira bunuh syibih. Syibih apa? Syibih Ahmad. Separah sengaja. Jadi yang pembunuhan tadi, okay. Dalam kes-kes tadi, bila anak, disebut tadi kan, anak perempuan pembunuh. Anak perempuan ni membunuh bapak dia. Membunuh bapak dia. Okay. Kita kena masuk kategori tadi. Kejar dengan sama ada ini atau ini tadi. Para ulama kata, walaupun bunuh tanpa niat, dia reverse kereta langgar bapak dia mati. Sini tak dapat. Sebab ada kebarangkalian kan. There's a mere chance yang dia sengaja nampak abah. Abah ada insurans. Wah, dia pijak kan. Ada kebarangkalian. Ada sikit kebarangkalian, maka tak boleh. Pasal dia dalam kaedah para ulama kata apa? Man ista'jalah apa syai'an qabla awanihi, ukiba bihirmanihi. Barang siapa menyegerakan sesuatu sebelum waktunya, dihukum dengan pengharaman benda tersebut ke atas dirinya. Macam contoh buah mangga, putih. Awak petik apa? Mana boleh makan? Nah, ya. Pasal usul atau furuk. Tak kira bapak bunuh anak atau anak bunuh bapak. Sama je. Yang pentingnya adalah dia takkan mewarisi. Sebab dalam kisah ni, bila seorang tu mati, dibunuh oleh anak dia, sengaja, separah sengaja, tak sengaja. Salah satu eh. Semua tak boleh. Jadi, si isteri dapat 1/4, pasal dia tak ada anak. Bapak dia dapat baki, kan? 3/4 lah. Kemudian, anak perempuan dia tak dapat langsung. Sepatutnya dapat separuh harta, tapi tak dapat langsung. Macam dalam rajah tu kan? Rajah tu tuan tengok di buku tu kan? Macam tu. Maksud dia anak tadi, kes masa bunuh tadi tu bukan semestinya bunuh dengan sengaja. Hatta bagi ubat, silap bagi ubat pun sama. Pasal possibility dekat situ ada. Kan Islam ni ada sikit kebarangkalian, stop. Pasal nanti kan nanti orang semua akan bunuh sendiri pun kata tak sengaja. Saya tak sengaja, saya terletak je arsenik dalam cawan tu. Ingatkan teh, rupanya arsenik. Nampak buih-buih pun bagi kat bapak dia. Itu masalah, sebab tu kenapa tak boleh. Faham eh? Maksud bukan bunuh orang. Bunuh orang patut diwarisi harta. Saya ingat tu sekali kita bentang tajuk ni. Ada orang tuan ingatkan apa? Siapa pembunuh terus haram semua dapat harta. Tak. Dia yang maksud dia keluarga dia. Keluarga dia. Mana bapak dia sendiri dia bunuh. Maka dia, harta bapak tu dia akan dapat. Ataupun bapak tu bunuh anak dia. Pun sama. Harta anak dia dapat. Anak jutawan. Bapak reverse kereta langgar anak mati. Contohnya kan? Dan ada kebarangkalian kat situ. Yang kita kata benda berkenaan, ada pun dalam contoh macam-macam kes apa, benda-benda macam ni, yalah, mahkamah akan tentukan. Cuma basically pada Islam tak benarkan. Sebab dia buka peluang untuk akan timbul tajuk niat-niat yang tak betul. So once terlepas, nanti seorang lagi akan buat lagi. Faham eh? Yang ketiga adalah perbezaan agama. Maka tak mewarisi seorang Muslim kafir, kafir tak mewarisi Muslim. Yang kadang-kadang kita pelik, kita faham kisah ni banyak berlaku, kontroversi kat Malaysia. So bila mana berlaku benda macam ni, orang ramai akan kata macam dia kafir, keluarga yang katakan orang tu masuk Islam, keluarga yang kafir tadi tak puas hati bila tak dapat pencen ke, tak dapat sekian dan sebagainya. Sebenarnya kalau anda kata yang mati tu keluarga dia yang kafir sekalipun, dia tak dapat apa benda. Dia buat pewarisan tadi bukan one side, bukan kita time Islam kita ambil, tak. Kalau anda kata contohnya seorang anak ni, contoh anak gotong, contoh gotong kan, dah mati dia kan, katakan ketika dia mati tu anak dia suruh masuk Islam, anak dia tak dapat satu sen pun duit dia. So dalam Islam tiap warisi dua agama yang lain. Cuma para ulama bahaskan kalau sekiranya orang tu sama-sama kafir, mana seorang apa, seorang Kristian, seorang Hindu, dia kata dia anggap agama yang satu. Kufur tu agama yang satu. Tapi ada pun untuk Islam tidak boleh. Sebab Nabi kata dalam hadis yang sahih, Nabi kata tiap warisi seorang Muslim akan kafir, tiap warisi seorang kafir akan Muslim. Di opposite eh, dua-dua. Bukan tang kita je untung, tak. Tang patut dapat pun. Kita kata, oh, budak ni bapak dia jutawan. Kalau lah dapat duit tu banyak, boleh buat dakwah. Tak boleh. Kan? Anak dia masuk Islam kan? Bapak dia masih dari kafir. Bapak tu mati, dia tak dapat apa-apa. Takkan dapat apa. Okay. Contoh macam ni kalau anak tu mati.
sekiranya mati eh, seorang tu mati, tinggalkan mak, mak di Islam, dia ada anak, abu juga Muslim. Sepatutnya bapak dia, yang kafir tu dapat 1/6. 1/6 harta dia. Tapi problem dia, bapak dia kafir, murtad dan sebagainya. Maka mak dia dapat 1/6. Ya, anak dia dapat baki, kemudian bapak dia tak dapat apa. Ha, itu cara pembahagian eh. Tak boleh dapat langsung. Tak boleh dapat langsung. Walaupun dalam kisah tadi, kalau anda kata bapak dia kaya, atau dia kaya, tak kisah. Kita tak hiraukan. Masalah penting, katakan bapak kafir itu mati, anak dia Muslim takkan warisi. Faham eh? Okay. Bila seorang tu mewarisi harta eh, mewariskan harta, dia ada, ada kita sebut tentang suami isteri, jelas kot. Ke ada was-was. Dia tak waris mewarisi. Kalau jantan kami jantan, tak ada macam, tapi I punya husband. Orang jantan kata suami husband ni, kau pahal kan? Ye, jenis ni sikit, tak jalan. Eh, nak kena rehat tak? Ke tak nak rehat? Okey lagi, tahan lagi eh. Saya bagi sikit lagi. Dalam 15 minit, lepas tu kita rehat sekejap. Saya tak ada benda, tuan-tuan lah. Okey. Okey, dia macam ni. Waris, waris syarat. Tak sempat siap, masalah dia. Bisakan. Okey. Bila kita suami isteri, kita faham kan? Kecil eh? Alah, masalah betul. Okey, tak apalah saya terang, tengok muka saya. Okey, sini. Bila seorang tu, okay, bab suami isteri faham eh, as long as diorang ada ikatan perkahwinan, suami, kan kita kata nikah tadi, suami warisi isteri, isteri warisi suami. Either one mati, seorang lagi waris. Okay, nanti kiraan kejap kita terangkan. Bila sebut nasab pula, kita ada tiga peringkat. Bila sebut nasab, kita ada tiga peringkat. Dia sebenarnya ada rajah satu lagi. Cuma rajah ni terlampau complicated. Bukan complicated lah, terlampau canggih. Ni rajah ni je tunjukkan. Rajah ni. Okay. Ha ni rajah ni. Cuma rajah ni kan. Banyak sangat tuan-tuan tak perasan kot. Ni si mati-mati. Pasangan. Ibu bapa. Anak. Betul? Cucu. Yang atas, datuk. Nenek. Kemudian belah sini, bapak saudara. Bapak. Adik-adik bapak. Eh? Yang sekandung. Ini adik-adik bapak yang sebapa, lain bapak. Lain mak. Nenek kan? Ini anak nenek, atuk kami banyak. Okey. Kemudian kat sini, belah sini mati. Dia ada adik-adik. Okay. Jadi kalau macam ni, masih complicated kan? Saya ringkaskan sikit kat sini. Cuma jadi kenit. Kenapa? Entah. Rasa macam dah buat besar-besar tadi. Okay. Nak zoom kan? Jam sekejap. Tak payah buat macam ni lah. Buat zoom tak? La ilaha illallah. Okay. Mujur laptop boleh zoom. Kalau kita tak boleh zoom, tak boleh juga. Okay. Pertama, waris-waris yang mewarisi secara nasab, tapi dia usul. Usul tu maksud dia adalah, ni si mati-mati. So usul siapa? Bapak dengan mak dia. Mana punca dia lahir? Siapa? Mak itulah dia panggil usul. Usul, bukan cabang eh. Usul, mana daripada itu dia datang. Bapak, mak dia. Kemudian, ganti pada mak, nenek. Mak punya mak. Ataupun, datuk, bapak punya bapak. Tapi nenek ini pun dah jadi waris. Ini ada kisah dia, mungkin baca depan sikit, kita baca nanti. Kisah nenek ni. Nenek mak, nenek belah mak, kita tahu gantikan mak. Apa habuan mak patut dapat, nenek tu gantilah. Kita faham, mak punya mak. Nenek yang ni, dia tak dapat zaman Abu Bakar. Zaman Abu Bakar, seorang nenek ni jumpa Abu Bakar tak puas hati. Dia nak juga warisan. Si mati ni mati. Tak kira, ni tak kira lelaki perempuan eh. Bila dia datang sini, nenek tu jumpa Abu Bakar. Dia kata, kalau aku mati, dia jadi waris aku. Memang kan? Ini anak lelaki nenek. Anak lelaki punya anak, waris. Anak perempuan punya anak bukan waris. Anak lelaki punya anak adalah waris. Anak perempuan punya anak bukan waris. Anak perempuan punya anak bukan waris. Anak lelaki punya anak, waris. Ganti, dia ganti. Kalau anak tak ada, dia masuk. Jadi nenek ni dia hujah pada Abu Bakar. Dia kata, kalau aku mati, ni nenek ni kata, kalau aku mati, ni bapak, ini anak lelaki pada nenek kan, anak dia si mati. Kalau aku mati, dia dapat harta aku. Kenapa kalau dia mati aku tak dapat harta dia?
kata nenek kepada awakah. Awakah pun last sekali kongsikan dua-dua nenek dapat harta. Apa bahagian satu per enam patut mak dapat, mak tak ada, nenek ni kongsi. Itu jadi kes lah. Zaman awakah dulu, diorang dihujah dengan awakah. Diorang lawan selamba je kan. Dan apa khalifah pun ketika tu boleh dengar cakap orang. Asal dulu je lah kan. Dengar juga kita. Kan. Okay, basic lah. Okay. Jadi ini usul eh. Ini dipanggil sebagai waris yang usul. Kemudian waris kita yang kedua adalah yang furu'. Furu' ni maksud dia, dia cabang. Cabang eh. Maksud dia daripada semati ke bawah. Ini daripada atas semati. Ini bawah dia. Okay. Cabang. Cabang ni adalah tu, semati. Lepas tu anak perempuan, anak lelaki dia. Okay. Anak perempuan punya anak bukan waris. Sayang mana pun lah kita dapat cucu kan. Cucu daripada anak perempuan. Anak perempuan kahwin dulu, dapat cucu. Cucu sayang gila kan. Sayang Allah, sayang ni kan. Tapi dia bukan waris awak. Tak boleh buat apa. Nak bagi-bagi apa dia, bagi kita kehidup. Mati, awak mati tak akan dapat sesin daripada dia. Dia akan pergi pada anak-anak cucu-cucu belah sini. Mana kalau kata anak lelaki kita punya anak, yang perempuan pun waris kita. Anak lelaki punya anak-anak. And so on lah, kalau dia kata sini turun bawah lah. Cucu lelaki punya anak. Cicit lelaki punya anak. Dia ikut belah lelaki, lain nasi lelaki. Kenapa lelaki? Sebab lelaki ni yang kena tanggung. Sebab basically pada asas masalah wali dan sebagainya. Ini pasal kes juga orang tanya. Pasal lelaki dapat, lelaki banyak lelaki dia dapat. Sebab lelaki kena tanggung. Awak jadi wali orang tu. Macam nak nikah dan sebagainya, dia masuk campur. Itu sebab kenapa diberi pada lelaki. Bahkan kadang-kadang orang kata macam masalah dapat warisan harta ni kan, adik-adik dapat. Sebab awak kena tanggung anak Zara tu. Bukannya awak kena dapat free-free je. Katakan dapat warisan harta tadi kan. Anak kita, kita kata kita ada anak saudara. Ada abang kita punya anak. Abang kita mati, ada tinggal anak. Anak dia tu kita waris. Tapi time dia tengah tak kecil-kecil, kita tanggung. Kita waris dia dan kita tanggung dia. Bukan kita waris je. For every apa Batman apa Spiderman kata with great power great responsibility eh. Okey. Dia sini, awak dapat harta dia, awak juga kena tanggung dia sebenarnya. Dia bukan datang kosong. Yang paling masalah orang kita diingatkan duit je. Dia akan dapat. Tak. Budak tu tadi membesar, awak adalah adik-beradik lelaki dia, bapak dia punya adik-beradik lelaki. Anak-anak dia awak wajib tanggung. Awak tak tanggung berdosa. Hatta zakat tak boleh bagi pada anak tersebut. Pasal dia tanggungan wajib. Seorang lelaki tak boleh bagi zakat pada orang dia wajib tanggung. Dan antara orang dia wajib tanggung ketika itu adalah anak-anak abang dia. Faham tak? Adik-beradik dia. Dia tak boleh. Perempuan tak apa. Boleh bagi pada siapa saya zakat. Hatta suami pun. Sebab apa? Sebab seorang wanita tak wajib tanggung siapa. Adapun lelaki dia wajib tanggung. Bila wajib tanggung, ikut lineage tadi kan, macam ni kan semati. Ini orang yang tak boleh bagi ni zakat. So bila semati-mati kan. So macam ni kan ni. Dapat harta kan. Yang lelaki dapat. Dia lelaki ni dia kena tanggung. Siapa kat atas ni? Semua sekali yang atas ya, ataupun yang bawah, semua sekali akan tanggung. Macam bapak dengan datuk dia kan. Datuk tanggung. Dia dapat harta gantikan bapak, tapi dia tanggung cucu dia. Bukan dia macam tu je. Cicit dia pun dia tanggung. Basically kena faham bab tu. Sebab tu lelaki diberikan lebih habuan banding wanita. Bukan kerana masalah lelaki ni best sangat. Tapi orang perempuan seronok kan saya cakap macam ni. Kan, dengar macam tu kan. Ustaz Adli best kan. Dengar sini. Dia masalah tanggungan. Pasal banyak orang tak tahu dia wajib tanggung. Contoh macam kakak dia, adik-beradik perempuan dia kan, dia wajib tanggung. Adik-beradik dia lelaki yang miskin, dia wajib tanggung. Bukan sunat, wajib. Pada zaman Nabi dahulu, para sahabat macam Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu kan, Mistah bin Asasah. Mistah bin Asasah antara orang yang menyebarkan kisah palsu tentang Aisyah anha. Dia adalah dua pupu pada Abu Bakar. Dia pindah dalam keadaan miskin, pindah ke Madinah. Pindah ke Madinah yang tanggung hidup dia Abu Bakar. Abu Bakar tanggung hidup dia. Belanja hidup dia mingguan ke bulanan ke Allah Alam. Tapi pentingnya memang Abu Bakar yang tanggung. Nak jadi cerita, dia tersebar cerita Aisyah Al-Anha. Dia kata guna Aisyah dengan apa Safwan kan. Bila dia sebarkan, Abu Bakar diam lagi. Sampai bila turun pembersihan dari Allah Ta'ala, kan Nabi pun suruh sebat, Abu Bakar ketika itu sumpah tak nak tanggung dah. Sampai Allah Ta'ala tegur dalam surah An-Nur, so jangan, Allah kata janganlah, wala ya'talil fadli minkum wassa'ati, janganlah bersumpah apa orang yang punya apa untuk tak memberi orang yang punya kelebihan dekat kamu kan, daripada berikan keluar apa dzawil qurba wal yatama wal muhajirin fi sabilillah. Dekat situ Abu Bakar hampir-hampir tak nak bagi, Allah Taala suruh bagi balik. Tapi nak fahamkan sekarang, Abu Bakar tanggung orang,
Nampak? Dia muhajirin kan, dia pindah, tapi ada keluarga dia yang pindah, yang miskin dia tanggung. Yang kita dalam Islam sekarang ni, saya tengok, perhatikan, orang tak faham kafalah ni, siapa tanggung siapa. Anda tengok keliling anda, perempuan tak apa, tak ada masalah. Perempuan tak tanggung siapa pun sengih, tak ada masalah. Anak sendiri tak nak tanggung pun tak apa. Bahkan kalau seorang wanita kata kepada suami dia, bang, saya susukan anak, awak bayar, wajib bayar. Dengar benda ni, orang kata, la ilah, illallah kan. Yang perempuan yang dah tak ada anak kecil tu, dah baru tahu sekarang. Ya betul, kisah benar. Dia tak boleh, tak ada masalah, kejap lah. Nanti kan saya bagi peluang. Okay. Jadi maksud dia, bila kita perhatikan, ini benda yang orang lelaki kena fikir. Anda lelaki dalam Islam, anda ada kelebihan masalah isteri kena taat perintah, awak kena sekian-sekian, jadi pemimpin pun dipilih lelaki. Tapi ada dia privilege ni dengan burden, dengan beban. Beban dia adalah siapa yang patut anda tanggung, anda wajib tanggung. Anda tak boleh kata macam tak nak sebagainya. Kan dulu apa, beli apa, ambil duit beli rim kereta. Sedangkan adik-beradik awak tak makan. Jangan buat macam tu. Rim kereta. Rim kereta buat apa? Yang sengit macam tu kan. Ada saya tengok semalam macam tu. Tayar dia gitu. Itu leper tayar, bukan tayar macam ni, tayar macam ni. Dia pakai tepi. Itu kalau corner tu tak terbalik kot, Allah alam. Dia kalau tak nak terbalik, letak orang banyak macam saya, macam abang, berat-berat, tak terbalik lah. Sibuk kan, kan? Beratkan badan anda, kereta tak payah terbalik. Tak sibuk kan? Ada lah pula sibuk, letak beri macam tu. Ala kulihal, maksud dia orang tersebut, dia kena wajib tanggung. Kena faham eh? Bila seorang dalam Islam, bila lelaki, adik lelaki dapat banyak, dua satu. Lelaki dua, perempuan satu. Kalau adik perempuan awak, atau kakak perempuan awak, dia ambil duit warisan tadi, dia pakai, dia membazirkan. Beli handbag lah, beli apalah kan, beli make up. Lepas tu tak ada makanan, nak merimpat. Awak dapat dua tadi kan, awak wajib tanggung dia. Bukan sunat tau. Ni kisah benar yang orang tak tahu. Pasal kita dalam Islam ni ada siapa tanggung siapa. Dia panggil kafalah. Bukan habanah, kafalah. So dalam konteks ni memang kena jaga. Mak bapak kita kalau miskin, kita wajib tanggung. Tak boleh bagi zakat. Untuk lelaki, perempuan balik pada asas, perempuan boleh bagi siapa saja zakat dia. So ni balik pada asas. Kisah Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, bini dia nak keluarkan zakat. Dia kata dengan bini dia, aku layak dapat. Dia miskin, bini dia kaya. Lepas tu bini dia kata, tak boleh, aku tanya Rasulullah SAW dahulu. Bila jumpa Rasulullah SAW, Rasulullah kata, kalau kau bagi suami kau, Ibn Mas'ud, kau dapat dua pahala. Pahala sedekah, pahala silaturahim. Pahala hubungan keluarga. Kejap orang kata, kan, kena kan. Sikit lagi, satu lagi. Okey, ini yang furuk eh. Yang furuk. Kemudian, kita ada waris yang hawashi. Hawashi ni tepi-tepi. Ini masalah, tak dapat nak buat, nak besarkan lagi. Okey. Yang hawashi ni, maksud dia tepi. Dia hasyah, maksud dia tepi. Ha, macam buku kan hasyah kan, tepi. Okey. Mana saya bolkan yang saya bol tu ya. Contoh macam ni, si mati, adik-beradik kandung dia, lelaki perempuan, ini waris. Kemudian anak saudara dia daripada adik lelaki. Anak saudara belah adik perempuan tak ada. Bukan waris. Anak saudara eh. Anak saudara. Pasal memang ke dia pun tak ada. Kalau budak ni mati pun dia bukan waris. Kalau budak ni, pasal ni adik perempuan dia. Adik lelaki je. Waris. Okay. Kemudian yang itu yang kandung. Lepas tu yang sebapa. Lain ibu. Ni. Ni dengan bapak. Ni si mati. Ni bapak dia. Ini lain kat sini. So adik-beradik dia ni, lelaki perempuan adalah waris dia. Anak saudara daripada lelaki saja, perempuan bukan waris. Kemudian adik-beradik dia yang seibu, lain bapa. Ini adik-beradik betul, mahram. Saya dengar ada orang kata itu adik-beradik tiri. Hey, tiri ini adalah asing. Seorang lelaki kahwin ada anak, dia ada anak. Kemudian kahwin perempuan dengan ada anak dengan orang lain. Bila orang kahwin, ada orang ini yang tiri-tiri. Macam cerita Snow White. Snow White ke Cinderella? Cinderella. Kan makcik tu kan ada anak sendiri lah. Kemudian kahwin dengan makcik tu. Makcik tu ada dua anak. So diorang tu, itu yang dipanggil sebagai tiri, step. Adapun yang ini memang half brother, half sister dan sebagainya kan. Half. Ha, dia betul, memang anak betul. Bukan tipu-tipu, betul-betul. Ya, faham, eh? Jadi kena jaga-jaga faham ni. Pasal banyak orang ni salah faham, dia ingatkan bahawa ni adalah apa keadaan apa adik-beradik yang tak betul. Memang ni. Okay. Jadi atuk nenek saya terpaksa kala kan. Kemudian adik-beradik bapak kita, pak saudara, belah bapak, belah mak bukan eh, belah mak bukannya waris. So belah bapak, dan sepupu kita ni, macam Nabi dengan Ali, dia waris-mewarisi, Nabi dengan Ali waris-mewarisi. Cuma beza dia, yang besar, yang atas sikit ketika Nabi wafat tu, Abbas lah, pak saudara Nabi.
Nabi tak ada anak lelaki. Anak perempuan dia punya anak bukan waris. Hasan dan Husin bukan waris Nabi. Dia waris bapa dia Ali. Faham eh? Kan Nabi SAW kan anak lelaki tak ada. Semua mati. So anak perempuan dia ada anak. Anak perempuan dia punya anak bukan waris. Pegang balik tadi. Tapi yang pak saudara dia macam Abbas. Ha, itu waris. Ali sendiri. Cuma bila pak saudara ada, anak saudara tak macam apa, sepupu tak campur lah sepatutnya. So Abbas adalah antara waris Nabi SAW ketika baginda wafat. Okey, macam ni kan, ni bapa saudara dia, bapa dia punya adik-adik yang lelaki. Kalau okey, ni yang kandung ataupun yang sebapa dengan bapa. Tapi lain mak, lain nenek. Ha, itu pun sama juga waris kepada si mati. Okey, dan juga sepupu dia daripada situ. So, jadi ini yang panggil hawashi. Mana kali kan sebenarnya ni dia kata 10 9 ni nak fahamkan atas bawah kiri kanan. Tapi semua lineage tadi macam tu. Okey, berhenti sini. Ha, apa? Soalan tadi. Tak diri pun tak apa. Ada mikrofon. Mikrofon. Jerit sampai nanti. Akak lari situ lah bagus. Mikrofon lari kiri. Okey. Assalamualaikum Ustaz. Nak tanya, salam lahir, Kak. Berkenaan dengan pihak lelaki tadi kena menanggung waris lelaki tadi tu kan dalam isu yang jika bapa ataupun suami meninggal meninggalkan isteri dan dua anak perempuan. Okay. Tidak ada anak lelaki. Okay. Jadi harta akan mengalir kepada pak cik saudara. Pak cik saudara dapat lepas daripada okey, pertama sekali bila orang tu mati, tinggal isteri, tinggal anak perempuan. Anak perempuan dia dua orang akan dapat 2/3 harta. Yeah. 2/3. Yeah. Okey. Kemudian isteri dia akan dapat 1/8. Okey, baki akan pergi kepada pak saudara kepada suami tadi. Ni atuk tak ada kan? Atuk tak ada. Atuk tak ada, adik-adik, abang suami masuk. Adakah dalam hal ni pakcik saudara tu kena menanggung? Ya, masih lagi. Dia guardian. Even kalau anak perempuan tadi habiskan harta. Dia ni kan, ni sini lah. Ni kan si mati kan. Anak saudara di bawah tu. Okey, adik-adik dia lelaki ni kan dapat harta. So sekarang ni katakanlah anak saudara tu makan-makan beli handbag, beli sekian, jalan-jalan, jodi, lepas tu miskin. Bapa saudara ni adik-adik bapa dia tetap kena tanggung. Faham eh? Maknanya wajib tanggung, bukan sunat tanggung, wajib tanggung. Ya. Maksudnya di sini bermakna jika tidak mempunyai anak lelaki lah. Ya. Kalau ada anak lelaki dah asobah, jadi tidaklah tanggungjawab pak cik saudara. Okay. Asobah walaupun tak dapat harta. Okay. Ini kena faham pula. Second tajuk. Dalam tajuk kafalah, kalau anak lelaki kita ada sekalipun, adik-beradik itu tetap wali kepada anak-anak tadi. Urusan anak-anak tersebut nak sekolah, kena apa sebagainya. Semua sekali benda berkenaan berjalan kepada papak saudara tadi. Macam saya ada abang. Abang saya meninggal. Anak-anak dia tu saya kena tanggung. Walaupun tak dapat harta. Wow. Walau tak dapat harta. Dia kena tajuk pasal, bahkan dia nak nikah nanti, anak-anak kan. Nak nikah. Kalau dia kata tu, saya yang kena masuk. Sebagai apa? Wali dia orang. Sebab tu dia privilege. Kedudukan anda sebagai wali tadi, dia sama dengan burden, beban untuk tanggung. Dia bukan setakat keistimewaan. Cuma lelaki depan ni kena fikirlah, tengok kiri kanan. Jangan sengih-sengih kan. Dapat duit kan. Sengih-sengih jangan. Faham eh? Jangan mesyuarat pula. Kan mesyuarat depan ni. Tengok saya. Apa lagi? Ha, Kak nak tanya apa sini? Okey, Ustaz tambahan ya. Yeah. Isteri tu punya adik beradik lelaki. Terus? Adakah punyai tanggungjawab terhadap kakak dia? Yes. Banyak macam mana tak? Isteri tidak. Isteri tu punya adik siapa? Suami isteri. Suami okay. Meninggal. Okay. Tinggal isteri kan? Isteri okay. Mempunyai adik beradik lelaki. Yang lelaki ni. Adik beradik isteri ke adik lelaki? Adik beradik isteri. Tak ada. Dia tak ada. Adik-adik isteri tidak wajib tanggung anak isteri sebut. Terlepas dari dosa, tak ada apa-apa tanggung. Tak ada benda. Bahkan kat sini masalah. Bila contoh, ini kes kadang-kadang orang perempuan Malaysia ni. Okey, dengar eh. Saya kata orang Malaysia sebab dia tak tahu. Sebab kita tengok cerita drama, cerita zaman dulu. Suami lari. Atau suami hilang macam mana kan. Isteri jaga anak. Lepas tu, duit tak ada. Tak ada duit ni. Kan, lepas tu isteri kerja kontrak, pakai topi tajam kan. Lepas tu anak pula jual kuih, nasi lemak. Okey. Dengar eh. Adik-beradik lelaki, suami tadi, atuk dia dan semua yang kawasan lelaki tadi,
wajib tanggung anak tersebut. Isteri tadi boleh let go je. Sebenarnya anak tadi, even kalau dia tinggalkan anak dia untuk kahwin baru, tanpa sibuk tengok anak tersebut, tak salah. Cuma dalam masyarakat Melayu, saya kata Islam Melayu kita ni, dia ada macam, kejamnya mak dia. Tak. She has her own life. Islam tak wajibkan awak jaga anak tersebut. Kes tak tahu inilah perempuan akan tindas. Sebab memang keluarga lelaki tadi kan, macam kita ada adik-beradik kan, kita ada kakak ipar. Kakak ipar kita kalau tak jaga anak tersebut pun, kita kena take over anak tersebut. Dia nak kahwin, kena apa kan, itu hak dia. Tadi kita kata, oh jangan kahwin lah, jagalah anak tu sampai sampai besar. Dia ada life, apa saya nak paksa dia? Pasal tanggungan tu balik pada kita. Ini masalah yang saya tengok, kita orang Melayu tak faham ni. Dia ada sentimen, tapi anak saya, iya anak awak. Tengok nampak macam Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Mak dia Ummu Sulaim. Kan mak dia Ummu Sulaim kan terkenal wanita yang agak suka tanya soalan, garang sebagainya kan. Berani ambil pisau, pergi ikut teman, pergi teman suami dia dalam masuk perang, dia pegang pisau. Dia kata, nak apa? Aku tikam mana-mana orang datang kat aku. Kan? Kan dia lah juga wanita yang anak dia mati, dia kata dengan suami dia, kalau anak kita kena ambil, dipulak, apa? Kalau kita pinjam parang dengan jiran, periuk dan sebagainya, jiran minta balik. She's the same woman, mak Anas bin Malik. Kan dia nazar, dia kata kalau Nabi datang pindah, dia nak letak Anas jadi khadam Nabi SAW. Lepas tu dia kahwin lain. Bahkan dia wanita yang meletakkan, dia meletakkan mahar perkahwinan dia adalah apa? Islam suami dia. Kau nak kahwin aku, maksud Islam. So dekat situ dalil bahawa tak salah orang tu letakkan syarat untuk lelaki tadi masuk Islam, tukar agama kerana nak kahwin, tak ada hal. Cuma lepas tu buat apa, kena tahulah. Kena ajar agama dan sebagainya. Bukan jadikan alasan, ini masuk Islam tak ikhlas. Itu ayat kita. Ummu Sulaim selamba je. Dia kata pada perempuan lelaki tu, nak kahwin aku, masuk Islam. Lelaki tu masuk. Tapi tengok dia ajar suami dia. Sampai peringkat mana anak mati pun dia boleh buat tak tahu je. Bukan tak tahu. Sabar, sangat sabar. Tapi dia adalah mak Anas. So Anas bin Malik lepas mana? Dia letak kat Nabi. Jadi khadam. Dia kahwin lain. Tak ada hal. Tak ada masalah pun. Cuma orang Melayu kita lah, dia ada sentimen tadi. Macam sentimen, macam nanti ibu ni dia kata kejam lah. Mak apa ni tak tengok anak. Bapak lah yang kerja. Bukan bapak yang kena tau, bukan mak tau. Apa? Ustaz. Terkejut kau lah. Ustaz, dia berkait pula dengan soalan yang sebelumnya. Bila Ustaz cakap macam tu, dan saya faham lah, sebab bila saya dengan berkawan Arab, diorang duk tanya pasal anak. Sebab mula-mula saya panik juga, because it seems that diorang nak ambil anak itu. Yeah. Sebab ikut penjelasan Ustaz lah, sebab yeah, keluarga lelaki berhak. Jadi saya dah panik lah, saya sebagai ibu nak kena ambil dan dia bawa balik ke sana. Dan sekarang ni, persoalan sekarang, macam keadaan saya, suami saya dah tak ada adik-adik lelaki, hanya wan dan bapak dan keadaan uzur. Yeah. Adakah pakcik dia berhak pula nanti? Pakcik mana? Pakcik mana? Pakcik sebelah lelaki lah, pakcik macam bapak dia, atuk punya, atuk sedara. Ya. Yeah. Uh-huh. Allahuakbar. Sedap. dia ada hak situ. Tak, balik pada asal, tanggungan. Kita tak kata mesti. Katakan akak nak kahwin lain. Akak boleh kata atuk sedara ni ambil anak bila. Dengarlah ni saya cakap. Akak tanak-tanak jugalah. Tapi nak fahamkan sekarang, katakan akak nak kahwin lain. Akak berhak untuk serahkan balik anak tadi kepada keluarga tadi dan akak kahwin lain. Tak ada hal. Islam tak pernah haramkan. Akak nak faham ni tentang hukum. Sentimen tentang cerita Winter Sonata ke benda tu kan tak masuk campur. Cerita Korea tak nak. Tak mau. Kita nak fahamkan hukum. Hukum tadi masalahnya keluarga sana kena samik nak buat anak mai sini anak tadi. Dia tak ada kata macam, apa hal kau? Kau mak apa ni? Tak ada. Dia cannot say something like that. Tak bagi, tak apa. Tak ada masalah. Tapi masalah tadi, diorang kena teruskan bayar budak ni punya hidup, tahu tak? Hidup budak ni tetap diorang tanggung. Ni cerita pada akak. Akak ni, tak nak dah jaga anak ni. Macam, boring lah. Nak kahwin lain lah. Okay, katakan akak nak kahwin lain. Akak serah je, tak ada masalah. Even sebenarnya basic juga pada masalah ni, katakan akak kahwin lain. Memang automatic, anak akak akan diserah pada orang lain. Dia pulang balik. Sebab ada konflik masalah suami yang baru nanti, kena tanggung akak, tanggung anak bukan anak dia. Ni nak fahamkan. Hari ni akak geleng-geleng kepala. Allah Ta'ala muqallibal qulub. Dia bolak-balikkan hati. Jangan cakap-cakap. Dia jangan kata. Kata insya-Allah. Kata insya-Allah. Tak serius. Kata insya-Allah. Serius. Pasal benda ni kena faham. Balik pada asal, benda ni kita cakap tak nak. Tapi Allah Ta'ala boleh kata, hari ni tak suka. Saya ingat tu pak mentua saya. Tau kimchi.
Kimchi kan macam sayur basi. Sebenarnya orang Cina buat dadak sayur-sayur penjeruk tu. Kita makan. Datang Korea menggelupur kita makan. Kimchi ni makanan superfood lah sebagainya kan. Hal aku lihat ada adik ipar saya pergi beli kimchi. Lepas tu dia buka kat peti ais tu kan. Lepas tu bau lah. Pak mertua jerit. Hei, siapa benda busuk baru kentut. Lepas tu kan tak apa lagi. Lepas tu berapa bulan lepas tu cucu dia seorang suka makan. Alih-alih kan. Kita nak balik ke kampung je. Ah, jangan lupa kimchi. Alaku lihal Allah Ta'ala mukallibal kulub. Faham? Kejap tak suka, lepas tu suka. Akak jangan cakap lagi. Dia tunggu jap kan. Benda tu jangan relax. Ha. Akak belakang pun dia. Nak tanya, perempuan yang serahkan pada anak dia tu tak nak jaga kan? Hukum dia kan macam pahala dia kurang ke? Tak ada pahala kurang, tak ada lebih, tak ada kurang. Ha? Basic pada asal dia tak ada tanggungjawab. Tak berdosa. Tak berdosa langsung. Cuma fitnah je lah orang-orang kata. Orang Melayu Malaysia je. Ah, saya ulang balik. Okay, faham. Orang Melayu Islam Malaysia je yang ada masalah. Orang Arab tak ada masalah. Dia tak ada masalah. Memang anak tadi bukan obligation dia pun. Dia nak bela tak apa. Tapi start dia kahwin baru je, ada konflik masalah. Masalah suami baru kena tanggung dia, tanggung anak dia. Kalau tak nak, tak ada hal. Serahkan balik. Serahkan dan dia kahwin baru. Dia ada, Islam tak pernah zalim. Masalah orang je tak tahu hukum. Sampaikanlah sekali perempuan dia macam tok ikat, saya tak boleh bergerak-gerak, Islam telah sekat saya. Macam tak sekat awak tak tahu hukum. Balik pada asal. Hey. Rehat kejap. Bagi rehat 5 sampai 15 minit. Itu kita sambung balik. Wallahu a'lam.